بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأولئكم في الدارين آمين. حياة الأنبياء عليهم السلام، هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ الأنبياء وكذا الشهداء أحياء في قبورهم حياة برزخية، يطلعون على ما شاء الله في أحوال هذا العالم. وقد نص القرآن العظيم على حياة الشهداء في برازخهم، قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم السلام وكمل ورثتهم من الأصفياء أتم وأكمل من حياة الشهداء لكونهم أعلى مرتبة منهم، بدليل قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Baik, adakah para anbiya alaihi salatu wassalam hidup di dalam kubur mereka? Naam, para anbiya hidup di dalam kubur mereka seperti para syuhada hidup. Baik, dari mana datang kata dalil para anbiya hidup? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu katakan, orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup. Sedang kamu tidak menyedarinya. Kamu tak sedar tentang kehidupan mereka. Dalam hadis, dalam ayat yang lain, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki pula. Rezeki tadi maksud dia apa dia? Kalau disebut bal ahyaun cukuplah. Ana makruf semua orang dalam kubur akan hidup dak? Maksud mereka ada kehidupan yang lain daripada kehidupan barzah yang lain. Itu yurzaqun, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian dan sebagainya. Ini diberi rezeki oleh Allah Taala ketika tersebut. Jadi hayat mereka berbeza dengan hayat umum makhluk Allah Ta'ala yang lain. Baik, bagaimana dengan anbiya? Anbiya lebih aula. Kerana kedudukan Nabi lebih tinggi daripada syuhada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Syuhada peringkat yang ketiga. Kalau peringkat yang ketiga hidup di dalam kubur, وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Bagaimana dengan anbiya alaihi salatu wassalam yang lebih tinggi kedudukan daripada mereka? Lebih aula untuk hidup di alam kubur. Jadi ini pegangan dan akidahnya kita. Beza dengan orang yang kita dengan sarih Al-Quran menyebutkan tentang para anbiya alaihi para syuhada ini hidup. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perkara itu. Nanti akan dibacakan. Tiba-tiba ada orang boleh sebut kata Rasulullah dah mati. Ya mati betul, perkataan kamu tu betul. Ini yani wafat dengan makna intiqal daripada alam duniawi kepada alam ukhrawi. Ini yani permulaan alam ukhrawi iaitu barzaki. Tapi makna kamu sebut dalam kubur pun tidak ada syuur apa-apa, ini zalim. Nah, ini zalim. Sebab kamu lebih merendahkan Nabi lebih daripada batu lagi. Kalau batu pun boleh dengar kita punya ucapan. Kalau burung boleh faham apa yang kita cakap. Bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini biadab yang kebiadaban yang sangat berat yang dilakukan oleh kelompok yang tidak ada syuur hati mereka dengan adab. Tak dididik dan tidak disirami dengan adab Islami. Khususnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jalan kepada kufur, kata ulama. Maaf saya sebut kelompok ini, Wahabiyah ini adalah salah satu daripada jalan pertama kepada ateis. Jalan pertama kepada kufur. Yang ini yang dibuat kajian dan disebut oleh para ulama bahawa kebanyakan daripada kajian mereka dilakukan, etis banyak lahir daripada kelompok ini. Dia jadi salafi dulu, dia jadi etis. Tak percaya Tuhan. Apa? Seorang sahabat saya pernah cerita benda ini daripada Kanada, Syekh Abdul Syakur. Dia dah balik dah ke Kanada, kota Syekh, jadi da'i dah sekarang ni. Waktu datang ke Mesir, dia waktu duduk belajar bahasa Arab. Dia duduk mengaji di Masjid Azhar pun semua sekali. Syekh Abdul Syakur ni, bila saya sembang dengan dia, dia cerita dekat saya, dia kata, waktu saya mula-mula masuk Islam di Kanada, memang payah kata kalau nak masuk, melainkan akan jadi salafi dulu. Biasanya macam tu, akan jumpa dulu dengan kelompok salafi. Jadi dia tak ada beberapa persoalan yang saya sering tanya kepada mereka dan tidak boleh dijawab. Tadanya kan orang ni baru masuk Islam. Jadi dia pula suka membaca. Beli Quran, baca hak terjemahan tu. Dia jadi pelik. Dia bukan baca saja, dia baca fikir. Sebab dia baru masuk agama kan. Dan
tahu pula agama Islam ni pula agama yang ada keajaiban, yang hebat. Jadi dia baca-baca, dia kata, ish, tengok ni ada yadullah, kemudian ada wajhullah, ada apa ni, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi dia kata ni macam mana nak faham ayat ni? Tanya dekat kelompok ini, tak ada jawab. Dia kata, Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Allah ada muka, muka tak sama dengan makhluk. Lepas tu dia kata, kalau macam tu, mana badannya? Sebab sebut wajhun, face, yadun, yang dia punya hand. Lepas tu, tak mana dia punya ni, body. Tak mana body dia? Sebut. Tak ada jawab. Dia kata, kena beriman macam tu. Kena pegang itu. Dia memang ada muka, ada tangan, badan tak sebut. Dia kata, kalau macam tu, lebih baik Tuhan Kristian. Dia kata, Tuhan Kristian kurang-kurang lengkap. Ada tangan, kaki semua ada, walaupun kena salib, cucuk kat salib tu. Yesus dia berkata tu kan. Ha? Dia kata, saya hampir murtad. Dia sebut, saya hampir murtad. Dia kata, disebabkan kerana apa yang mereka terangkan. Saya tidak nampak, kata, ini agama yang betul. Sehinggalah, tapi mereka ni sering larang untuk kami ni bertemu dengan sekelompok manusia yang dalam masjid, yang duduk. Ini orang-orang yang kami nampak pegang tasbih dan sebagainya ni. Orang ni kita tahu, ni jangan pergi kat perempuan. Ini ahli bidah. Ini bahaya kalau dengan akidah kamu. Dia kata, dah dapat larang, dia pun terlihat jawab. Saya pergi jumpa dengan dia. Pergi jumpa tanya. Dan dapat jawapan tu pada waktu itu. Jawapan dia apa dia? Diceritakan tentang dalam Quran ini ada balaghahnya. Kemudian ini bahasa Arab. Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kemudian disyarahkan, dan kamu perlu belajar bahasa Arab. Kalau kamu nak tahu tentang miracle-nya Al-Quran ini, tentang Islam ini, kamu kena belajar bahasa Arab. Kemudian diterangkan tentang ini takwil, perlu takwil. Nak ada ayat yang tafwid kepada Allah Ta'ala. Wajah bukan dengan makna face. Dalam bahasa Inggeris pun ada juga penggunaan dalam bahasa yang disebut balaghah dalam bahasa Inggeris. Syarah-syarah tu dia tahu, Masya Allah. Ini betul baru Islam. Terus datang ke Azhar, belajar. Dia kata, kalau tak kerana mereka ini yang pegang tasbih ni, dia kata, saya dah murtad lama dah. Ini baru contoh satu orang. Dan kajian dibuat memang begitu. Kelompok yang murtad kebanyakannya adalah berasal daripada kelompok tersebut. Syekh Yusri pernah sebut, ramai etis yang berada di Mesir adalah berasal daripada faham Salafi. Dan kalau kamu perasan, di Malaysia sekalipun, kelompok liberal dan sebagainya, mereka boleh duduk sekali dengan Salafi punya pandangan. Dan mereka boleh bersama. Dan mereka boleh sokong orang-orang yang membawa faham ini, ketika mana mereka menulis dalam Facebook dan sebagainya, kelompok ni akan sokong. Akan setuju dengan apa yang mereka bawa. Kenapa? Karena mambaknya sama. Ya? Karena tempat keluar dia punya pancaran dia sama. Ha? Ini kena jaga-jaga. Ya? Sebab tu bila kita duk lawan dengan Wahabi dan sebagainya, ada orang kata ni apa duk lawan. Benda furuk je pun lepas semua sekali. Dia duk nampak benda yang macam ni kecil. Pada benda ni dia akan makin membesar dan akan makin membarah dalam umat ini. Kalau tak dibasmi faham yang dibawa oleh kelompok ini. Faham? Terus. Dia akan mula datang dengan syak kepada para anbiya, biadab dengan para nabi, akhirnya hilang terus syuur kita dengan agama Allah Ta'ala. Kemudian dia akan bawa mula syak dengan para ulama yang membawa apa ni ajaran agama Allah Ta'ala. Islam bukan ulama saja yang boleh faham, kami pun boleh faham juga. Akhirnya tidak ada apa ni authority dalam pembicaraan suatu perkara. Dan seronoknya, kita ni tak boleh duk pergi bincang bab kedoktoran dalam seminar doktor. Apa? Bolehkah kita pergi duk pergi conference yang tabib punya? Bila kita pun nak bercakap juga. Bila doktor kata kamu ada kelayakan apa nak cakap tentang ilmu perubatan. Dah tak ada doktor apa, tapi saya duk baca dalam internet. Duk tengok dalam Facebook, YouTube semua tu, duk baca pasal perubatan. Saya rasa berkenan pula nak syarah bab vaksin. Syarah bab vaksin. Rock vaksin semua sekali. Walaupun dia tidak ada latar belakang daripada kedoktoran. Orang akan buat apa-apa itu. Orang kata gila. Tapi yang ajaibnya, dalam bidang agama, semua orang boleh bercakap. Nah. Siapa saja boleh bercakap. Siapa saja boleh nak bagi pandangan dalam ikut suka dia. Walaupun dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Ini memang ajaib. Lebih ajaib kalau pelajar Mesir. Bincang bab pemikiran, patutnya orang yang belajar kuliah akidah falsafah lah bincang. Ini tidak. Panggil pelajar medik, pergi bincang. Sebut pasal pemikiran, modernisme. Bincang pasal sekularisme. Lepas tu dia ulang benda yang sama. Tak tahu pun apa sebenarnya usul modernisme. Liberalisme. Hantam liberalisme. Nah, apa ni. Sampai dia tak tahu sebenarnya liberal tu sebenarnya apa dia. Jadi, atas angin je. Sembang. Nah, ustaz pula pergi dengar. Dah kita kena ambil ilmu pada siapa saja. Dia ambil pada ilmu siapa saja. Tidak ada masalah. Lah ni? Okey.
Ustaz pula pergi bahas bab medik dekat pelajar medik. Try tengok. Pergi try tengok, pergi bincang. Ada pelajar medik nak dengar? Siapa nak dengar? Ham bukan bidang dia. Tapi kita boleh bagi semua orang cakap dalam bidang agama. Malu kan tu? Aib. Patutnya yang bicara bab tersebut pelajar Al-Azhar Syarif, kuliah akidah falsafah tu. Panggil mereka ni yang jemput untuk bincang bab tersebut. Dakatirah banyak di sini yang bincang bab tersebut. Tiba-tiba dijemput atas siapa-siapa. Ini saya heran betul dengan sikap yang macam ni dengan pelajar kita. Ha? Lepas tu tulis buku. Tak maksud sebab buku usrah dan sebagainya. Dalam buku usrah ada tajsim dalam buku tu. Berat. Tak ada sangat ke ustaz-ustaz dalam Azhar ni untuk dirujuk. Nak tanya dulu ni betul tak kita tulis ni. Ha? Sampai tangan tu tangan. Sebut tangan tu. Terjemah yadullah tu tangan Allah Ta'ala. Terjemah tu pun khianat dah tu. Mana boleh terjemah ayat tu? Jadi apa ni, kecuali letak nota kaki kat bawah. Tak letak pun. Bincang pula masuk Wahabi tu. Jadi hilang dah kah? Pupus dah kah ustaz-ustaz ni? Nah, ini bila jadi politik ni letak kat depan sangat. Sampai yang berbeza dengan dia, sikit dalam bab politik, ustaz ni kena tolak semua tu. Jangan ditanya apa pandangan tu. Ini masalah besar. Nah, bila agama ni letakkan mi'yar dia politik. Mi'yar dia, kalau kata dia dengan kita, maka dia adalah orang kita. Dia bukan orang kita, maka dia tak boleh kita tanya apa pun tadi. Ini masalah ni, berat. Saya cukup tak setuju. Nah, program-program, buat program, bincang bab pemikiran. Sudah bincang bab pemikiran lah. Kalau kamu belajar medik, bincang kena dengan mediknya. Itu tak apa. Bincang bab vaksin. Ha, tu. Kita pergi dengar. Nah, buat pembincangan tentang apa ni kedoktoran. Nah, tu bidang kamu. Ini tidak. Lu bincang pasal modernisme macam dia pun baca juga, baca saja ya. Kamu talaki dengan siapa? Kamu ambil siapa? Ingat modernisme ni terus boleh bincang bab modernisme sebelum kamu faham dulu tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan tepat. Kamu boleh terus nak hantar modernisme. Kamu tak akan boleh hantar modernisme. Kamu akan jadi Wahabi lepas tu. Kamu tak faham pun akidah yang asal. Nak bincang macam mana? Aib betul ya ustaz-ustaz kalau buat macam tu. Pesan dekat kawan-kawan kita ni. Kalau nak tunjuk, jangan tunjuk sangatlah. Kalau nak nampak sangat kata kita ni nak independent, jangan teruk sangat kata buat malu kau orang. Itu maksudnya. Jadi bila dibawa macam ni dalam masyarakat Al-Azhar, bawa macam ni dalam masyarakat penuntut ilmu, ini akan lagi rosak ketika balik ke tempat kita. Akan lagi rosak. Maksudnya semua orang boleh bicara tanpa keahlian dalam bidang tersebut. Semua kena duduk pada tempat dia. Bicara pada tempat dia. Jangan ambil dan langkau daripada tempat yang sepatutnya kita duduk. Jadi gitu. Seperti mana kita tidak boleh melangkaui kawasan kita ataupun kita punya kemampuan, maka orang yang lain pun jangan langkau kemampuan yang dia bukan kemampuan dia punya kelayakan dia untuk nak bincang dalam bahagian tersebut. Kita ada orang tak setuju, kata itu ilmu ni ke ni je lah. Ilmu tak ilmu ni masalah ni, masalah amanah. Masalah amanah ilmu. Kamu ada kelayakan, apa kamu nak bincang bab pemikiran? Kamu ingat senang nak bincang bab pemikiran? Cuba tengok Syekh Said Fudah bincang bab pemikiran. Tengok apa dia yang dia bincang. Macam mana dia masuk boleh rock fahaman modernism? Macam mana boleh rock fahaman liberalism? Nah, hadasah modernism. Nah, siapa tokoh utama dalam modernism? Apa pembawaan mereka dalam modernisme? Dan apa fasad mereka dalam modernisme? Dan bagaimana nak rap mereka? Di mana akar umbi kesilapan mereka? Tahu mana ni? Nak tahu macam mana? Kalau kata akidah yang asal pun tak tahu. Jadi keliru. Baca kumpul maklumatnya. Dan dia tak ada rabit di antara maklumat dengan maklumat. Ini masalah. Duduk di Azhar mengaji 4 tahun, 5 tahun dalam akidah falsafah pun kadang-kadang pening lagi bab modernisme. Kita hak bidang lain tiba-tiba nak bincang benda tersebut ni berat. Yang seronoknya ustaz-ustaz pula bagi peluang. Ustazah pula bagi peluang. Pelik kita. Tak pernah jadi zaman kami tu, tak pernah jadi ni. Doktor cakap bahagian doktor, ustaz cakap bahagian lain. Tu kita setuju. Ni dah jadi terbalik dah zaman lah. Semua pakai jadi tok guru semua. Tak pernah tengok di muka majlis masyayikh pun jadi tok guru dah. Tak boleh nak mengajak kita apa, baca kitab fiqh daulah. Habis kita tak ajar dah. Tak tahu nak baca kitab apa dah, baca fiqh siasah. Dan kitab fiqh tak boleh nak baca. Nak baca fiqh jinayat lagi takut nampak sangat teruk. Mu'amalat lagi lah teruk. Lagi baca fiqh siasah. Sebab siasah dia boleh hentam.
Boleh ikut kepala otak dia. Ha? Buat majlis, talaqi. Talaqi ya, bang. Ini masalah. Fahaman ni kalau diteruskan, dibiarkan berluasa di tempat kita ni, dia akan makin rosak penuntut ilmu. Kerana dia pun tak tahu mana satu aulawiyat yang mereka patut tumpu pada waktu tersebut. Baca fi aulawiyat. Baca fi itu, baca fi ni fi qamsah. Asyarah fi aulawiyat, raja duduk bincang, buat mesyuarat dengan kelas mana dulu. Itu ya. Mesyuarat ke talaqi mana dulu? Pala otak buka balik dalam kitab Syekh Khardawi. Ada dia bincang buat mesyuarat dengan kelas ke? Baca balik Syekh Khardawi punya tulisan. Dia ada bincang lah tu. Al-musyawarah. Ya? Iza apa? Iza ta'arada ma'ad durus yuqaddim al-musyawarah. Karena al-musyawarah awla, yani amal ijtima'i, amal jama'i, wa hada amal fardi. Ada bincang tu. Dak budak mesti ada bincang tu. Panjang tahun, tiap-tiap tahun bincang tu, kerja tu yang dibincang. Kelah ke program? Kelah ke fi aulawiyat tu? Yang fi aulawiyat contohnya kambing warna putih, kambing warna merah, kambing warna hitam. Mana nak aula dalam bab ni? Ini fi aulawiyat ni. Nah, korban kalau bertemu dengan akikah. Orang ni tak pernah buat akikah lagi. Nak dahulu korban dulu ke akikah tu? Ini aulawiyat. Jemaah dah ada. Nah, tapi tok imam kita tak suka. Semayang afdal seorang-seorang ke dengan jemaah waktu tu? Ni fi aulawiyat dibincang. Setiap bab fi tu ada aulawiyat. Baik, macam mana dawabit ulama letakkan yang ni kena dahulu, yang ni kena ke belakang. Hak tu nak kena bincang. Bukan bincang masalah mesyuarat dulu ke apa semua ni. Dan kali tak dapat pun fiqh tersebut. Yang dapat apa dia? Persepsi. Dia rasa dia buat dah program bincang untuk fiqh. Padahal yang membincangkan dia bukan ahli dia. Nah, ha? Kalau betul nak bincang fiqh alawiyah, jemput masyayikh bincang fiqh alawiyah. Ha, tu betul. Jemput masyayikh azam. Bincang fiqh alawiyah. Dan mesti masyayikh azam. Kuliah syariah. Bahagian usul fiqh. Ha, bincang. Kemudian kalau nak bincang fiqh apa-apa yang lain tu, jemput masyayikh-masyayikh ikut pada bidang tu. Ha, tengok macam mana masyayikh bincang. Tobat. Dia takkan syoknya. Sebab-sebab masyayikh dia takkan sebut mesyuarat dulu ke, kelah dulu. Aduh. Masyayikh-masyayikh akan sebut, semua benda ni takkan kamu tahu, mereka kamu kena pergi kelah dulu. Dalam mesyuarat takkan dapat. Faham? Kita masalah mesyuarat tu, masalah sekarang ni sampai lebih-lebih. Semua benda nak bincang ke arah tu. Last sekali, bab-bab yang kita bincang ni, hak ni pun tak faham. Ha? Lepas tu dianggap pula benda ni benda yang tafih. Benda yang halus. Benda-benda yang tak perlu pun dibincangkan. No, orang dah bincang lama. Ya, orang dah bincang lama tapi orang tak faham juga. Orang dah bincang lama tapi tetap juga pelajar azhar ada yang faham macam tu. Jadi kena terang dan terus menerang. Itu maksudnya. Baik, hal warada fi sunnati, tawarat terbeletiak sikit pagi-pagi dan malam-malam. Esok insyaAllah, esok insyaAllah, saya takut sebelum lupa. Esok pagi mula pukul 7 pagi, kita akan korban lebih kurang 15 ekor kambing. Jadi saya nak minta tolong pada semua yang hadir ni, kalau dah pakat-pakat tolong. Ha? Kita kalau kata saya satu ekor kambing tu 5 orang pakat proses, cepatlah akan siap. Dan ni jangan buat macam satu raja di satu negara. Yang raja tadi nak tengok rakyat dia sayang ke tidak dengan negara tu. Jadi rakyat penasihat dia kata, kalau tuanku nak tengok rakyat sayang ke tidak, tuanku kena test dia. Oh, dia nak test macam mana? Senang dia tuanku. Tuanku habak kat dia, kata esok saya akan sediakan, bukan esok, dalam 2-3 hari lagi saya akan sediakan satu bekas besar di depan istana. Semua kena bawa seorang satu mangkuk madu. Itu saja. Seorang satu mangkuk madu dituang dalam bekas tersebut. Nah, itu je saya minta. Jadi raja pun buat pengumuman. Sebab tengok rakyat semua layan dia elok, baik semua tadi, dia pun ingat rakyat sayang dia lah. Dia pun kata, kalau tuan-tuan semua sayang dengan saya, hari 3 hari lagi saya minta untuk bawa seorang satu mangkuk madu. Mangkuk madu je, sikit je, kecil je. Nah, tak perlu mangkuk besar, mangkuk kecil je. Tuang dalam bekas yang disediakan di depan istana. Rakyat pun setuju semua. Bila balik, ada seorang di rumah ni dia fikir, rakyat ramai ni dah. Kalau aku umir ayam, tak ada apa aku. Nah, seorang dia duduk kat rumah tu dia fikir, kalau dia umir ayam satu bekah, tutup lah. Nah, tutup, orang akan tahu ayam. Dia tak nak cari madu ni, cari ke mana ni dah. Ayah, 2-3 hari tak ada lah. Orang dulu kan jual madu jenis online tu.
pergi buat madu sidir kan, buat tempahan apa semua, mana ada. Depa nak kena cari dan sebagainya. Jadi kata, "Baklah. Buat yak aku lah." Esoknya, 3 hari lepas tu, pakatlah kumpul rakyat. Semua pakat tuang. Kan, tuang. Hak lelaki ni hak buat yak ni kata, "Keliau." Tengok ramai pakat duk bawa ni, dia pun tuang. Habis semua proses, raja pun buka tong, semua yak, faham? Buka-buka lentung ayak semua. Maksud dia apa dia? Bukan seorang tu yang fikir. Semua rumah dalam kampung fikir tu. Semua fikir. Esok kawan tu buat ayak. kawan tu buat madu ke? Saya buat ayak seorang ya. Rupanya semua otak sama. Jadi macam korban esok ni, jangan duk fikir kawan kita pergi kot. Tak apalah dia pergi lah. Tak apalah. Biarlah dia pergi. Nah, dia pergi lambat-lambat sikit. Tak apa. Lain kali, tinggal Syekh Ruak seorang. Dialah sembelih, dialah jadi hak itu Arab Palestin, kepok kepala kambing bulu apa. Itu dialah aduk siap seorang-seorang dia. Yang buat macam itulah. Kalau seorang satu kambing 5 orang. Maksud akan cepatlah proses. Kali dengan potong pun semua sekali. Sebab kita nak bahagi sikit. Sikit kena bahagi juga untuk orang-orang yang apa ni, orang panggil apa, nak bagi hadiah, bagi sedekah. Kena bagi sikit. Kambing tu kena keluarkan sikit daging yang mentah untuk bagi, untuk nak kewajipan. Bak wajib keluarkan sedikit. Jadi lebih tu kita akan masak. Tak dapat banyak pun, kambing dalam 7 kilo ya. Kalau kata ni, mungkin dalam 1 kilo tu kan kita akan keluarkan untuk nak bahagi. 1 kilo setiap kambing. Kau-kau keluarkan, itu je wajib. Jadi kalau boleh tu esok pukul 7 pagi di mana? Di rumah. Di rumah Pahang lah. Di rumah Pahang. Dan kemudian bawa pisau, jangan main tengok saja. Mereknya minta pisau. Pisau dah pisau. Oh. Kita bukan apa ni syarikat pengeluaran pisau. Jadi semua buat pisau, pisau nak potong, pisau nak siap, pisau nak buat semua sekali. Belajar asal sebenarnya kena ada dah benda tu. Mulai hari ini ni, pahal-pahal ini terus kena pirah ke tahrir tu. Beli dah pisau meleh siap. Beli pisau semeleh. Beli pisau siap. Beli tempat asah. Beli buat semua sekali, siap. Boring-boring semeleh kawan-kawan. Lepas tu apa ni, orang panggil apa, nak kalau ada siap dah siap. Orang kampung mana ada orang kampung tak ada pisau buat pergi ke ni. Pun dah tahu lah, pipi tu pisau dah ada selit dah. Tak minta pisau orang lah. Tu kena ambil akhlak orang kampung ni. Nak tengok. Tengok orang tua kita macam mana dia pun. Orang muda ya pipi. Allah lupa buat pisau. Gila. Dah pergi nak pergi tolong je tak pisau lupa bawa. Lagi seorang bawa, no, sama pisau je bawa. Cik ambil seluar dia pakai. Jadi apa ni, kalau boleh pakat-pakat lah. Kita nak minta tulis nama. Kalau kita siapa nak buat ajar, saya kuat kami 5 orang. Kita minta tulis nama tapi tak apalah. Pakat main je lah esok. Tapi dia kata, kalau main ni ramai je tak. Dia akan pikat lagi. Jadi macam tempur tu. Dia kalau ramai tak apa, jangan bimbang ada je ajar. Jangan bimbang. Bawa pisau je. Mesti ada ajar. Kawan ni dah siap dah semua. Tolong potong. InsyaAllah 2 minit siap. Kambing tak ada mati lagi. Kepok pula tu. Jadi pakai. Jadi apa ni, pakat-pakat tolong lah esok. Akhwat nak tolong lah. Akhwat nak tolong pun lah. Esok 15 ekor kambing. Kalau ada siapa nak try kan sembelih kan, boleh lah sembelih. Tak pernah sembelih. Cari ayam tak pernah. Burung tak pernah lagi. Tiba-tiba sembelih kambing tu. Tak apa. Lembu tak boleh lah. Sembelih-sembelih lagi. Rupanya sembelih kat hidung. Baik tu, hal warada. Jadi apa ni, ni lah, esok kalau boleh pukul 7 pagi. 7 pagi. Pakat-pakat lah turun. Pakat-pakat turun di rumah Pahang. Rumah Pahang ni, lagi pakat pergi rumah Pahang Asyik pula. Lepas tu dia lupa. Oh, ingat rumah Asyik. Dia memang duduk di Asyik pun. Tu nak sambung tidur, Umi. Baik, hal warada. Al-warada fi sunnati at-tasrihu bi hayatihim. نعم ورجاء في الأحاديث الصحيحة ما يقتضي بقاؤهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم. dalam hadis yang sahih, ما يقتضي بقاؤهم, yang menunjukkan kepada baqa'nya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa anna al-ardha la ta'kulu ajsadahum, dan tanah tidak memakan jasad mereka. Fa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أتيت لم ترى أتيت ليلة أسري بي
على موسى قائما على قبره في الكثيب الأحمر. Jadi aku dibawa pada malam Lailatul Isra ke atas Nabi Allah Musa AS. Dia kata, aku melihat Nabi Allah Musa sedang berdiri di atas kubur beliau, menunaikan solat di atas kubur. Maknanya mereka hidup di alam mereka, siap solat lagi, menunaikan solat lagi di atas kubur beliau. Fi kathibil ahmar. Kathibil ahmar maknanya tempat ni yang dia ada tanah-tanah macam tanah batu kerikil warna merah. Ini sempadan berhampiran dengan Palestin. Ada lagi maqam Nabi Allah Musa alaihi salam di situ. Waqala, terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah, fa akthiru min as-salati alaihi, fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Ha, Nabi mengatakan sebaik-baik hari untuk kamu adalah hari Jumaat. Banyakkan berselawat ke atasku, kata Rasulullah, kerana selawat kamu akan diperlihatkan kepada saya. Buat apa diperlihatkan kalau Nabi tidak hidup? Buat apa diperlihatkan kepada Nabi kalau Nabi dah wafat? Nah, maksudnya tidak ada ruh pada waktu tersebut. Disampaikan maknanya Nabi ada syuur dan Nabi melihat. Faqal, tengok para sahabat tanya, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad alimta. Dan Nabi wa qad aranta ai balita au balaita. Bagaimana kamu akan diperlihatkan selawat kami sedangkan kamu telah hancur ya Rasulullah pada waktu tersebut, maksudnya telah jadi tanah. Ada para sahabat faham waktu itu kalau mati maksudnya akan jadi tanah macam orang lain. Maka di sini Nabi nak mengajarkan kepada sahabat bahawa tak, para anbiya ini berbeza dengan orang yang lain. Dan bukan hanya para anbiya, disebut juga oleh Nabi SAW berapa lagi kelompok manusia yang tidak akan hancur jasad mereka. Apa dia? Antaranya Hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian siapa dia lagi? Alim, orang ulama, alim, siddiqin, awliya. Ini tidak akan hancur jasad mereka. Dulu ada ustazah seorang di sini wafat, meninggal. Orang dia badan besar sikit. Dia meninggal dalam bilik air, terkena gas. Nah, di Iskandariah. Dia orang Singapura dia. Ustazah ni orang Singapura. Jadi apa ni, mandi dalam bilik air, kemudian gas tadi keluar. Jadi macam pecah. Sebab tu bahaya no, kalau kena perhati betul-betul. Kalau masuk bilik air, bau pelik saja minta keluar tu. Jangan masuk. Kerana boleh pengsan dalam bilik air. Dia hidu gas tu banyak sangat, jadi pensan tu yang bila yang pensan dan kemudian wafat meninggal. Jadi diuruskan jenazah dia semua sekali, ditanam di Kaherah. Dua tahun selepas tu, ustazah ni hafizah dia. Kemudian dua tahun selepas tu, ibu dan ayah kepada apa ni ustazah ni datang ke sini. Kemudian bila pergi lawat makam dia, diceritakan nah oleh ada sebahagian apa ni para pelajar sini yang pernah masuk dalam makam tersebut dalam lebih kurang setahun selepas dia wafat. Bila masuk, bukan pelajar, penjaga makam tu. Penjaga makam tu kata, penjaga makam pelajar Malaysia ni, pelajar Nusantara ni, dia kata, saya masuk, dia kata minta untuk dibuat bilik khas kepada budak ni, dia kata, kepada ustazah ni. Sebab apa? Sebab jasad dia masih elok sampai lah. Yang rosak dia punya kain kafan dia saja dah hancur. Tapi badan dia elok lagi. Jadi kena tutup sebab nampak aurat dia. Teriak mak ayah dia kata apa ni? Allah Taala mulia sampai macam tu. Tak jadi apa. Jenazah dia elok lagi sampai setahun, dua tahun dah. Masih lagi jenazah dia elok lagi. Yang rosak kain kafan hancur. Sampai zahir aurat dia sampai apa ni yang jaga tu kata saya pun dah tukar banyak kali dah, dia kata. Saya duk pakaikan balik banyak kali dah. Saya pun tak larat dah nak buat macam tu selalu. Minta untuk buat turi bilik untuk dia. Jadi dibeli simen, dibuat bilik khas untuk dia. Tutup turi bilik tu. Nah, tentu sekali. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada mereka. Nah, tengok orang biasa aja, tak mengajak mana pun, apa semua sekali. Nah, tapi apa ni, Allah Ta'ala bagi kemuliaan macam tu. Baik, macam mana dengan anbiya? Lebih lagi. Qala inna allaha harrama alal ardi an ta'kula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan ke atas bumi untuk memakan jenazah para anbiya. Ataupun jasadnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa warada terus. Wa warada aidan annahum salluna wa tajri lahum a'malul birri ka hayatihim minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam al anbiya'u ahyaun fi quburihim yusallun. Ha, ini Nabi sebut dengan jelas hadis dalam Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, dan disebut bahawa para anbiya alaihimus salatu wassalam ini hidup di dalam kubur mereka menunaikan solat. Kehidup macam biasa aja tu, dia solat tu.
menunaikan solat dan juga melakukan apa ni apa-apa yang kebaikan seperti biasa. Macam seakan mereka masih hidup di dalam bumi. Qala al-ulama wala yu'alibu dhalika ma qad taqarrara anna al-akhirata laysat bidari taklifin wala amal. Jadi ini tidak mu'arabah, tidaklah bercanggah dengan yang disebutkan oleh para ulama bahawa akhirat itu bukanlah negeri taklif. Nah, bukan lagi kena taklif dah, kenapa nak solat? Dan bukan lagi negeri amal. Faqad tahsulul a'malu min ghairi taklif. Bal ala sabilit talazzuzi biha faqad. Jadi bahkan di akhirat di alam tersebut itu dilakukan ala sabilit talazzuz, untuk berlazat-lazat dengan ibadah. Kerana para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kerana kehidupan mereka sedemikian, hidup mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hatta setelah mereka berpindah alam sekalipun, tetap ibadah tadi menjadi darah daging mereka. Tak mampu mereka tinggalkan. Sebab tu ahli syurga nanti bukan mereka duduk saja. Ahli syurga nanti yang yang sering dengan majlis ilmu, mereka akan minta balik untuk bersama dalam majlis ilmu. Ini disebut dalam hadis Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak Imam Hakim, para penuntut ilmu, para ulama akan memohon kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas mereka melihat Allah, ini nikmat yang paling agung. Melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan minta untuk berada balik di dalam majlis para ulama ketika mana mereka berada di dunia. Benar baik duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Karena dah jadi darah daging mereka. Ilmu ni dah jadi sebagai kelazatan bagi mereka. Maka mereka dalam syurga pun nak mengaji juga. Duduk lagi tapi tak lazus. Pergi duduk dengar kitabnya. Maksud tu Imam Syafi'i akan duduk majlis dia, Imam Ahmad akan duduk majlis dia, Imam Abu Hanifah akan duduk majlis. Para ulama di kalangan sahabat akan duduk dalam majlis-majlis mereka. Dan jangan bimbang, kita boleh hadir semua dalam satu masa. Ha? Karena kita boleh hadir semua dalam satu masa. Kita boleh berada dalam majlis Imam Syafi'i waktu tersebut. Kita juga boleh berada dalam majlis Al-Imam Sayyidina Mu'az bin Jabal pada waktu tersebut. Kita boleh berada dengan Rasulullah pada masa yang sama. Kita boleh berada di rumah pada masa yang sama. Semua pada masa yang sama. Karena dia alam yang lain. Alam dia bukan lagi alam misal macam kita duduk tengok sekarang. Faham? Baik. Jadi apa ni, itu yang akan berlaku di akhirat nanti. So, akan terus solat, akan terus melakukan perbuatan yang mereka pernah lakukan di dunia. Boleh. Terus. Kama annahu la yu'alidu ma taqadama min hayatil anbiya'i qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi jenis sebut kata baginda akan menjawab salam orang yang memberikan salam kepada baginda. Inna ma'na raddi huna, makna radd di sini maksudnya kembalikan, makna daripada raddu ma'na ruh min haythiyati yash'uru Rasulullah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bisalami man yusallimu alaihi min ummati. Jadi fa'abbara bil ba'di 'anil kull. Jadi dimaksudkan dengan illa raddallahu alayya ruhi, makna dia sini baginda Nabi akan merasai dan mengetahui tentang salam orang yang memberi salam kepada Nabi. Bukannya dikembalikan. Macam tu. Karena salam kepada Nabi tidak henti-henti. Ha? Salam kepada Nabi tidak henti-henti. Fa fi al-hadis hadful mudhaf. Fa yakunu ma'na raddallahu ma'na ruh. Jadi makna dia raddu ma'na ruh atau lawazimahu allati minha an-nutq. Maksud dikembalikan dengan makna ruh ataupun dengan lawazim kepada ruh, apa dia? An-nutqu, untuk menjawab kembali salam. Makna di sini apa dia? Ruh tadi akan sentiasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikembalikan ruh tu. Kembalikan makna ruh. Maksudnya, ruh dah ada. Dikembalikan makna kepada ruh. Makna ruh apa dia? Dia boleh bercakap. Lawazim kepada ruh apa dia? An-nutku. Nah, dia ada hayah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita faham, raddallah alaiya ruhi, maksud raddallah alaiya lawazimu ruhi. Lawazim kepada ruh apa dia? An-nutku. Bercakap. Maksudnya, aku akan sentiasa menjawab salam umatku ketika dalam maqam. Maknanya bukan dikembalikan ruh dengan ruh. Dia orang salah faham nanti. Kerana itu kata Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is, kata beliau, kalau dikembalikan ruh, dikeluarkan balik, dikembalikan ruh, dikeluarkan balik, kalau difaham macam tu, itu bukan nikmat, tu azab tu sebenarnya. Azab lah. Ustaz keluar, Ustaz masuk, Ustaz keluar, Ustaz masuk. 2 juta orang duduk depan maqam Nabi bagi salam, 2 juta kali tu keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, gitu. Tak, tu bukan makna dia. Ruh kekal dengan badan Nabi. Yang dikembalikan daripada dia, maknanya iaitu Nabi akan macam hidup. Bukan macam hidup. Hidup betul. Kerana dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Tak sebut bal ahya'un faqat, bal ahya'un 'inda rabbihim. Kata Imam Ibn Athaillah,
kalaulah para anbiya dan syuhada ini mereka hidup di sisi mereka, di sisi Tuhan mereka, di sisi makhluk lebih utama. Kalau di sisi Tuhan mereka hidup, nah yang Maha Qadim ini mereka hidup di sisi makhluk yang hadis lebih utama. Wallahu a'lam. Hanya cuma ini, makna ni kena ingat tu. Qala ba'duhum, terus qala ba'duhum yalzamu min hadha ar-ra'y an takuna ruhuhu sallallahu alaihi wasallam. Ah, ni Syekh Muhammad Ibrahim syarah. Jadi makna rad di sini adalah apa dia? Takuna ruhuhu sallallahu alaihi wasallam mustamirrat al-iqama fi jasadihi asy-syarif li'anna al-wujuda la yakhlu min musallimin min ummati. Karena wujud dalam wujud ini tidak ada kurang daripada umat ni yang sentiasa memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa, setiap waktu. Sembahyang lima waktu, dibuat kajian kan. Sebenarnya tidak berhenti setiap detik. Kalau dilihat dalam dunia. Karena beberapa minit selepas azan di sini, akan azan di tempat sekian pula. Di azan tempat sekian dalam dunia. Itu satu-satu. Dan maksudnya, 24 jam, tidak berhenti azan dalam dunia. Kalau berhenti azan semua dalam dunia, kiamat tu. Takkan kiamat tu. Sekarang ni bila ditengok balik, kalau azan di Malaysia, dalam beberapa minit lepas tu pula akan azan di sebelah negeri tu pula. Akan azan pula di negeri ni. Akan sampai ke Indonesia. Sebab tu beza sejam dengan kita. Kemudian akan sampai ke Thailand. Akan sampai ke pula naik ke atas. Naik sampai ke Mesir. Sampai balik semula ke Amerika. Dan tak akan berhenti azan. Belah Eskimo semua tu pakai azan juga pada waktu sebelum. Boleh. Maksudnya tidak akan berhenti orang yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kerana bila azan, orang akan solat. Dalam solat, orang akan baca tahiyat. Dalam tahiyat, orang bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ka terus guna. Tak sebut assalamu alaihi. Maksudkan Nabi berada depan dia pada waktu tersebut. Jadi salam kepada Nabi ini berterusan. Tak akan berhenti. Maksudnya Nabi hidup sentiasa dalam maqamnya. Tak akan tak mati beliau. Wa an Aisyah. Terus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu adkhulu fi baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa adha'u thawbi. Ah, Sayyidah Aisyah mengatakan saya masuk ke dalam rumah saya yang mana ditanam di dalamnya jenazah Rasulullah, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bukan jenazah. Jenazah benda yang sama ada Allah sallallahu alaihi berada di atas sarir atau bekah dia tu. Panggil jenazah ataupun janazah. Kalau tak duduk di atas katil itu dipanggil mayit. Jadi apa ni, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dimakamkan dalam bilikku wa abi, dan juga bapakku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa adha'u thawbi, aku buka baju aku macam biasa kerana di dalam makamku ni suamiku dan juga ayahku. Fa qulu innama huwa zawji wa abi. Terus falamma dufina Umar ma'ahu fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana mashhudatun alayya thiyabi haya'an min Umar. Ha, bila mana Sayyidina Umar wafat, maka demi Allah, saya tidak masuk ke dalam rumah saya illa wa ana mashdudatun alayya thawbi. Maka saya tidak akan buang baju saya. Malah diletakkan sitar di antara maqam Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, diletakkan sitar di dalam rumah bilik Sayyidina Aisyah. Kenapa? Haya'an min Umar. Karena haya min Umar. Karena Sayyidina Aisyah malu dengan Sayyidina Umar. Baik. Tasarruf daripada perbuatan para sahabat ini menunjukkan bahawa mereka faham yang dalam maqam itu masih tasarrufnya seperti biasa. Dan ini pada dalam tu pula awliya Allah Ta'ala yang kibar. Nah, bersama dengan anbiya, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah faham, kata begitu. Nah, mereka hidup nampak lagi alam dan malu Sayyidina Aisyah dengan mereka. Dengan Sayyidina Umar khususnya. Wa hadha yadullu ala anna sayyidatana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha la tashukku anna sayyidana Umar yaraha. Tengok. Kau pun nak malu kalau kata suatu tidak tengok. Walihada hafazat bis tasatturi idza aradat ad-dukhul alayhi ba'da dafnihi fi baytiha. Itu Sayyidina Aisyah akan menjaga betul. Akan tutup aurat dia daripada dilihat pada waktu tersebut. Terus hal antahsulu lana nafa'atu min al-amwati fi dunya am la? Na'am, al-baytu yanfa'ul hayy. Faqad thabata annahum yad'una lil-ahya'i wa yashfa'una lahum. Qala al-imam. Jadi manfaat di sini dengan makna majazi. Adakah kita akan berhasil manfaat dengan mayat? Dan kita kata, bukan ustaz kata sebelum, bukan dah sebutkan sebelum ni. Makhluk tidak memberi manfaat dan mudarat. Hakikatan. Ini majazan. Jadi boleh tak bagi kepada kita apa ni manfaat secara majasnya kepada kita dengan sesuatu? Ya. Faqad sabata annahum yad'una lil ahya wa yashfa'una lahum. Mereka akan mendoakan. Sabit. Mereka mendoakan orang yang hidup
dan memberi syafaat kepada mereka. Qala al-imamu Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiya'an wa nafa'ana bihi innal amwata aktsaru nafa'an lil ahya minhum lahum. Tengok, sesungguhnya orang-orang yang telah mati aktsaru nafa'an lil ahya, itu lebih memberi manfaat kepada orang-orang yang hidup. Minhum, daripada amwat, lahum, nah, kepada orang-orang yang ahya. Maksudnya orang yang mati lebih bagi memberi manfaat kepada yang yang wafat. Li'annal ahya'a mashghuluna anhum bihim bihammir rizqi. Kerana orang hidup mereka sibuk dengan urusan rezeki. Wal amwat qad tajarradu anhu. Manakala orang-orang yang telah mati telah selesai daripada perkara tersebut, daripada hammir rizqi. Wala lahum hammun illa fima qaddamuhu minal a'mali salihah la ta'alluqa lahum illa bidhalika kal malaika. Jadi apa ni, mereka lebih memberikan kebaikan dan mereka lebih menumpukan pada pada apa ni, urusan yang sepatutnya pada waktu tersebut, doa dan sebagainya. Sebab tu kalau kita pergi menyambung hubungan dengan orang-orang yang telah wafat, sebenarnya itu lebih anfa'. Nah, kerana mereka mengenali kita waktu tersebut. Kerana alam barzah lebih luas. Kita pergi ke makam Imam Syafi'i, kita sambung hubungan dengan Imam Syafi'i, kita sering lawat beliau, kita sering hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, contohnya, dia akan mengingati kita, dia akan kenal kita betul, dengan bin kita sekali, bin ayah, dengan ayah kita sekali kenal, adik kita kenal semua. Kenapa? Karena dia di alam lain. Kalau dia hidup, kemudian kita tak sempat nak jumpa dia, kalau dia masih ada lagi. Jumpa Masyaikh Kibar pun kita susah nak jumpa, payah nak duduk dekat pun payah, duduk di Mesir. Dengar nama Syekh Ali Jumaah, hafizahullahu ta'ala. Berapa orang yang boleh pergi duduk dekat dengan Syekh Ali Jumaah? Yang boleh pergi duduk, kemudian sembang, boleh tanya, macam-macam, semua ni payah. Mereka duduk dalam majlis tu pun duduk jauh. Nampak tak? Dan kemungkinan kenal, mungkin tak kenal terus. Dia kenal Syekh, Syekh tak kenal dia. Tapi kalau wafat, Imam Syafi'i wafat, kita pergi pada waktu sekarang ni, kadang-kadang kita pergi, kita sorang-sorang yang di tempat. Nah, kemudian kita sebutkan, kemudian dia akan kenal kita. Ini kelebihan dan juga leluasa tasarruf orang-orang yang berada di alam barzah. Nah, itu maksudnya. Terus. Malah dia tahu lebih daripada itu lagi. Orang dalam kubur kalau meninggal, dia boleh tahu bini dia buat apa kat rumah. Nah, bini dia buat apa. Nah, kalau orang lain mati pula, masuklah kubur, lagi kawan tu pula main cerita kat dia. Dia tahu kat bini yang nikah dah. Nah, ya lah. Oh, macam. Nah. Dia akan cerita sembang. Dia akan sedih. Semua ada. Ha, semua ada perkara tersebut. Benda yang yang berlaku. Madalilu terus. Madalilu ala usuli naf'i lil ahya'i min al amwat. Madalilu ala dhalika qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asha'irikum. Ah, ini amalan kamu akan diperlihatkan kepada keluarga kamu, dan juga ke aqarib, maksudnya yang hampir dengan kamu, dan juga kepada keluarga kamu. Fa in kana khairan istabsharu. Jadi kalau perkara itu baik, mereka akan gembira. Wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ini kalau orang soleh. Nah, kalau keluarga ni yang datuk kita tu orang soleh, wali Allah Taala. Jadi ketika mana kita orang panggil apa, amalan disampaikan kepada mereka yang baik, dan tengok cucu kamu alhamdulillah dia jadi alim. Nak belajar di tempat sekian-sekian jadi alim dia. Seronok Tok Wan tu. Ha? Tok Wan kita. Kita balik mengajak di masjid kampung kita. Tok Wan duduk kat depan. Depan depan masjid. Duduk dengar suara kita mengajak. Tak seronok dia dalam kubur. Ha? Tapi mengajak-mengajak salah. Tok Wan kata, kau ajak salah. Macam tak tu. Erok tak kenal. Tok Wan alim. Contoh kan. Duduk dalam kubur. Dia dengar. Dia kata, macam tu. Lepas tu, alim pula seronok Tok Wan tu. Dia akan seronok pada sebut. Kalau kata, apa ni, keluarga kita tu orang soleh, kemudian kita ada di kalangan keluarga kita yang tak jadi, dapat berita kepada dia, dia pun akan maki, tak, dia pun akan doa yang baik. Allah beri hidayah kepada anak-anak cucu kami ni seperti mana kamu bagi hidayah kepada kami, ya Allah. Faham? Itu hubungan dengan orang soleh, jangan tinggal, jangan tinggal. Warawal Bazzar, warawal Bazzar bi isnadin sahih an Ibn Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang bila kita duduk di sini, kita kita jadi terlupa nikmat yang banyak di sini. Betul tak? Bila kita balik nanti kita akan rasa teringat balik. Kita duduk sini kita jarang lawat makam Imam Syafi'i. Kita larang hatta berlalu depan makam Sayyidina Hussein pun kita tak berhenti Sayyidina Hussein.
Hatta bagi salam pada Joh pun kita tak bagi. Lalu dia tiap hari. Tapi kita, sebab tu bila kharib ni kadang-kadang kita menyebabkan kurang adab kita. Kam min kharibin ba'id. Wa kam min ba'idin kharib. Kamu tahu berapa ramai wali-wali orang-orang soleh di tempat kita yang berharap nak datang ke sini bertemu dengan awliya di sini. Dan juga nak duduk di makam, nak pergi lawat makam-makam. Kita yang duduk sini yang tak fikir apa-apa. Kenapa? Kerana kita kharib. Kam min kharibin ba'id. Berapa ramai yang dekat ni dia rasa jauh hati dia. Lalu depan makam Sayyidina Husain. Salam pun tak bagi kat Sayyidina Husain. Lalu depan makam pergi ikut belah Sayyidina Aisyah Mazmur ni. Nampak makam Sayyidina Aisyah pun tak bagi salam. Ikutlah kalau naik kereta tu nak bagi salam dekat makam tersebut. Makam lalu-lalu ikut makam-makam ni ikut baca doa, baca Fatihah. Lalu naik dah bah tiap-tiap hari. Lalu kawasan makam. Kita tak tahu lah makam tu ada banyak awliya yang kita tak tahu pun ada di situ. Ha? Para imah yang kita tak tahu rupanya dia ada di situ. Cuma makam dia tak dilawati sebab orang tak tahu. Tak berlaku perubahan tempat semua sekali dah jadi besaran apa ni pembesaran kawasan Qarafah Kubra tu yang sughra kita tak kenal dah. Lalu saja aja naik 80 palang, naik 24 jim, lalu depan makam kat dua Dui'ah tu. Tapi tak pernah bagi salam. Tak pernah pun baca Fatihah, tak pernah baca Qul Huwallahu Ahad. Nak sedekahkan kepada mereka, hadiahkan kepada mereka. Kenapa? Karena kita kharib, kita rasa jadi baik. Tapi orang yang duduk jauh sana tu baca tahlil, Allahumma awsil sawaba ma qara'na ila A'immat al-mujtahidin al-imam al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Duduk di pedu, duduk belah ulu tembeling, baca tahlil, sedekah Fatihah, hadiah kepada Imam Syafi'i yang duduk di Mesir. Hak kita duduk sini tak pernah pun baca tu. Kenapa? Kerana kita duduk dekat. Tu orang duduk dekat ni kadang-kadang dia jadi biadab sikit. Bukan biadab, dia keras sikit hati dia. Itu nak lembut hati macam mana? Zurhiban tazdad hubba. Jangan tinggal untuk kita lawat juga. Jadikan rutin sebulan sekali untuk kena ada jadual pergi lawat makam. Kena ada sebulan sekali, kena pergi juga lawat makam. Jalan ke Qarafah tu ataupun ambil satu hari pagi tu keluar jalan pergi ke belah makam sana Syekh Zaki Ibrahim, keluar Imam Imbabi, semua sekali tu Syekh Amir Kabir, masuk ke Imam Syarqawi, lepas tu keluar pergi jumpa dengan Imam Hussein, kemudian pergi ke belah Babu Syariah, dan pergi ke Sayyidina Zainab. Kena ada tu, rutin tu kena ada. Ini akan menyebabkan hati kita jadi lembut. Dan hubungan kita dengan orang soleh ni menyebabkan nanti akan sari kepada anak kita, sari kepada jalan cucu-cucu kita, dan akan jaga iman kita. Kerana kita berhubung dengan mereka yang mereka ini telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Tidak? Ambil perhatian yang tu. Jadi jangan penuntut ilmu kalau ambil yang ni, insyaAllah Ta'ala bagi futuh kepada dia. Nah, Allah Ta'ala bagi futuh. Kita mengaji-mengaji, hubungan kita dengan orang-orang ini jangan kita tinggal. Sebab kitab yang kita baca di sini banyak pengarang semua dekat sini. Kita baca fiqh Syafi'i, usul mazhab Syafi'i, imamnya di sini. Itu kata ulama, siapa yang baca fiqh Syafi'i di maqam Imam Syafi'i, insyaAllah tafaulan dengan tersebut akan jadi faqih dalam mazhab Syafi'i. Akan jadi faqih dalam mazhab Syafi'i kalau dibacakan kitab di maqam Imam Syafi'i. Dan mohon doa, wahai imam, saya ni orang yang berpegang dengan mazhabnya kamu. Doakan saya, moga saya boleh membawa mazhab kamu dengan baik, memahami mazhab kamu seperti yang kamu kehendaki. Nah, seperti yang kamu fahami daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan saya, moga saya juga menjadi fuqaha Syafi'iyah satu masa akan datang. Takkan Imam Syafi'i kata, dah, awliya tak akan sebut macam tu. Pokoknya kalau dia kata amin, kalau dia kata amin, kita tak dengar. Kalau dia kata amin dia waktu tu, selesai. Tapi awliya yang doa kita. Imam Syafi'i khutub kabir. Nah. Jangan abaikan benda ni. Cuma jangan lawak selalu sangat. Lawak selalu sangat akan hilang juga syuur. Lepas tu Nabi kata zur ghibban tazdad hubba. Lawat tiap-tiap hari pun nanti hilang juga adab. Tiap-tiap hari pi. Itu hilang adab juga. Jangan-jangan kan. Berapa ramai yang lalu di makam Imam Dabdir. Daripada belakang Azhar, duduk belakang Azhar, lalu makam Imam Dabdir. Buat tak tahu yang lalu. Berapa ramai yang beli burger depan Imam Dabdir tu baru makan, buat tak tahu. Bagi belakang dekat Imam Dabdir. Nah, berapa ramai yang buat macam tu. Kita kadang-kadang malu tak nak makan burger kat situ, kita malu. Beli burger makan kat tempat lain. Belakang pun nak bagi kat Imam Dardir pun jadi malu. Kerana dia duduk belakang kita. Sebab kita boleh duduk berdiri. Imam Dardir belakang ni. Tunggu burger. Nah. Bayangkan Imam Dardir. Imam Dardir hidup di alam dia. Baik, kalau Imam Dardir hidup dengan alam dunia waktu sekarang ni, kita boleh nak duduk itu belakang. Dia duduk belakang kita tu. Ya, boleh. Cari Imam. Tokai burger, tak jaya burger waktu tu. Dia akan dia pun akan mengaji Khalidah baru pula. Kan? Tapi sebab tu kita jadi kurang adab sikit. Tu jangan apa ni laksanakan betul-betul insya-Allah Allah Taala bagi futuh kepada kita. Baik, terus. Allah akan
البزار بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. قال العلماء: وأي منفعة أعظم من استغفاره صلى الله عليه وسلم حين يعرض عليه عمل المسيء من أمته؟ Nabi kata, kehidupanku baik untuk kamu. Tuhdisuna wa yuhdasulakum. Maksudnya, apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan kehidupan tadi, tuhdisu. Tuhdisu mana dia apa dia? Kalau kita terjemah dengan hadas, maksud dengan cara bercakap. Maksudnya, boleh berbicara. Kamu boleh bicara dengan saya, saya bicara dengan kalian. Wafati khairul lakum. Dan kematianku lebih baik juga kepada kalian. Seluruhnya baik. Akan diperlihatkan ke atasku amalan kalian. Mana-mana yang baik yang aku lihat, aku akan bersyukur kepada Allah. Yang tidak baik daripada kejahatan yang kamu lakukan, istaghfartu lakum. Nabi akan mohon ampun. Tengok. Benda apa lagi nikmat yang paling besar? Manfaat apa lagi yang paling agung? Melainkan Nabi beristighfar kepada umatnya. Dan disebut di sini bahawa Nabi akan sebut nama. Kali perlihatkan. Dan alam tu, kita kata macam mana ni umat Nabi kan ramai, jutaan umat. Trillion. Jadi macam mana nak sampai kepada Nabi SAW? Semua takkan Nabi dah baca semua ni. Alam dia alam lain lah. Nah, mungkin diperlihatkan sekaligus dan Nabi akan kenal semua sekaligus pada waktu tu. Kemudian Nabi akan mohon yang tidak baik, Nabi akan mohon ampun pada waktu tersebut. InsyaAllah. Ini bukanlah untuk kita ni nak senang buat dosa. Dia kata, buat dosa, minta apa. Nabi minta ampun malam ni. InsyaAllah. Sampai jadi tahawun macam tu, nanti dia akan jadi, dia akan bawa kepada benda yang lebih berat lagi. Jadi, jangan tahawun dengan dosa kecil. Dosa besar lagi lah. Terus. Wa qala ba'dul muhaqqiqin wa min a'zami al-adillati 'ala dafa'ati al-amwati lil ahya ma waqa'a li sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-isra. Ni antara dalil yang menunjukkan bahawa orang yang mati juga apa ni melakukan kebaikan kepada orang yang hidup, seperti yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu malam Lailatul Isra. Hina faradallahu alaihi 50 salatan. Waktu dia fardukan 50 solat, siapa yang apa ni telah bersikap rahmat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam bagi cadangan. Nak minta kurang lagi. Kan ini berat, kata Sayyidina Musa. Fa asyara alaihi Nabiullah Musa alaihi salam bi an yuraji'a rabbahu wa yas'alahu takhfif kama warada dhalika fi sahih. Tengok. فسيدنا موسى عليه السلام قد مات وقتئذ وسائر الأمة المحمدية إلى يوم القيامة في بركته. Nabi Musa عليه السلام telah wafat pada waktu tersebut dan keseluruhan umat ini, nah, sehingga hari kiamat mendapatkan apa ni rahmatnya daripada siapa? Daripada Sayyidina Musa عليه السلام. حين وقع عنهم التخفيف من 50 صلاة إلى 5 صلوات بواسطته عليه السلام وتلك من اعظم المنافع واجل الفوائد. Kalau tidak sembahyang 50 waktu kita. Itu 50 waktu tak buat kerja apa sana. 50 waktu di sini ataupun 50 apa ni sama ada 50 solat tadi, kata ulama setiap waktu solat dengan 10 solat. Contoh subuh ada 10 sembahyang. Zuhur ada 10 sembahyang. Asar ada 10 sembahyang. Maghrib 10 sembahyang, Isyak 10 sembahyang. Macam tu maksud 50 waktu. Faham? Jadi bayangkan subuh 2 rakaat pun, had tu pun kalau boleh, kalaulah 1 rakaat saja. No? Kalau boleh lagi, kalaulah subuh tak ada tu. Faham saya? Lagi teruk. No? Boleh tidur tu lajak lagi sampai zuhur tu. Jadi yang tu pun dah teruk dah. Bayangkan kalau kata dengan 50 waktu. Nabi Musa kata minta kurang. Umat aku dah try dah. Umat aku ni orang gagah. Badannya besar-besar. Pun tak mampu buat. Umat kamu kecil-kecil. Takkan mampu lagi. Minta tolong kurang lagi. Kurang, turun. Naik. Turun, naik. Siapa yang turun naik ni? Nabi yang turun naik. Allah tidak bertempat. Ha? Yang turun naik ni nisbah kepada Rasul. Dan kenapa Allah Ta'ala tak terus kata, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala tak terus kata, kurang 5 terus aku pun tahu dah. Hujung kat tu ya. Tak, kerana Allah Ta'ala suka dengan Nabi SAW. Untuk Allah Ta'ala biarkan Nabi naik, turun, naik, turun. Kerana nak tengok. Nah, kalau kita sembang, sat saja. Kita kalau sembang dengan bini kita malam pertama. Sembang, nak sembang sat ke? Kita baru kenal dengan kita punya tunang. Nak tanya tentang dia punya kehidupan pun semua sekali ni.
Kalau boleh sejam tu tak rasa. Nah. Dia kalau nak 2 jam. Kalau zaman dulu ni hak jenis kawan-kawan abang-abang lama kita dulu ni hak jenis simpan kad. Dulu jenis pakai kad tu. Kumpul kad tu. Kalau lah ni kad jenis Vodafone, kad jenis apa tu, kumpul balik kad tengok. Berapa ribu dah dia habis. Lepas tu ni hak tu dia boleh buat rumah dah di Malaysia. Dia habis baru telefon pak wu, mak wu dia. Sebab apa dia rasa tu? Sebab dia rasa lazat. Kerana ini mahbubah dia. Kekasih dia. Bagaimana dengan kekasih Allah Ta'ala? Sayyidina Musa alaihi salam. Waktu ketika mana bicara dengan Nabi Allah Muhammad SAW dalam mimpi. Dia ceritakan. Ada orang kata bermimpi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam kata kepada baginda Rasul SAW. Betulkah? Ha? Ada di kalangan ulama umatmu ini yang yang katanya alim betul dia daripada maksud dia boleh dianggap ilmunya ni ilmu yang barakah betul. Berapa hadis ni maudhu sebenarnya. Ha, hadis ni maudhu. Cerita kalau kata ulama ummati afdalu min anbiya bani Israel. Lebih afdal daripada anbiya bani Israel. Hadis ni maudhu. Cuma dia kata maksudnya lebih alim daripada kalau kita jumpa dengan orang-orang yang mulia pada zaman bani Israel dulu. Betul ke? Nabi kata ya betul. Kata kepada Nabi Musa. Kata siapa dia? Panggil Imam Ghazali. Panggil Imam Ghazali. Imam Ghazali mai. Kata Nabi Musa AS tanya kepada dia. Ha? Tanya kepada dia ayat. Tanya sikit je pun. Tanya siapa nama kamu. Lepas tu Imam Ghazali pun cerita. Nama saya kata Muhammad bin ni. Lepas tu tanya. Sembang panjang lagi. Cerita lagi pula. Dia kata saya tanya sikit je. Saya tanya dekat kamu. Nama kamu siapa dia? Yang kamu pergi sembang panjang-panjang ni buat apa? Lepas tu Nabi apa ni saya nak Imam Ghazali kata balik kepada Nabi Musa AS. Dulu masa Allah Ta'ala tanya kepada kamu pun sikit je. Dalam Quran. Allah Ta'ala tanya apa? Apa yang ada dalam apa ni? Dalam baju mu. Ada ayat dia macam mana? Siapa ingat? Hakim. Hakim lari belakang. Dah. Ha? Ayat apa dia? Ayah ustaz tak payah Quran ni. Ha? Ingat tak? Hakim. Ayat apa Hakim? Ingat tak Nabi Musa kalau tanya ayat apa? Tak dengar tu Hakim. Ha? Biyaminika ya Musa lah. Okey. Tak apa. Nak tanya tu ya, ayat sikit tu ya. Biyaminika. Ya, ayat. Boleh. Dia tanya sikit je. Nabi Musa kata aku tanya sikit je. Aku tanya nama kamu je. Kamu syarah panjang buat apa? Dia kata kamu pun sama juga. Allah Taala tanya satu je. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kemudian kamu jawab apa? قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى وبنيام sangat jawab. Tanya apa dia yang dekat tangan kamu? Jawab kata tu tongkat saya jadi ya. Kenapa pi jawab ni tongkat yang saya guna atawakkau alaiha yang saya guna untuk saya itikaf dengan dia wa ahush biha ala ghanami saya boleh halau kambing saya. Kemudian wali fiha ma'arib ukhra. Panjang kamu jawab. Kenapa kamu jawab panjang? Karena kamu suka bersembang dengan Allah. Tidak. Kalau bila Allah Ta'ala tanya, ini habibnya kamu. Maka pada sebut, mahbubnya kamu. Maka pada waktu itu, bila Allah Ta'ala tanya, kamu tak mau berhenti sembang tu. Maka kamu jawab panjang. Boleh? Dia punya tunang tanya, suka minum ayam apa? Ayam apa suka minum? Habang je lah, ayam apa pun. T.O.I. Itu lah kan. T.O.I. Ya, tapi kalau dia nak sembang, dia kata, saya ni dia ikut lah, ikut kadang-kadang tu, kadang-kadang suka tengok. Tengok tu ulang 2 kali. Kadang suka tengok. Kadang-kadang tu dia ni lah, ikut dah lah, ikut. Cakotiau suka dia tanya apa minum ya. Maksud cakotiau apa? Karena dia nak sambang, nak panjang anak apa nak panjang sembang dia dengan kawan tadi. Betul tak? Ha. Alah hampa nanti kahwin nanti tahu ha. Sebab tu sebelum kahwin jangan sembang banyak sangat. Nanti habis mudai. Malam pertama tu sembang apa orang tak tahu ni. Kita sembang lama dah itu ni. Tunang je kat 7 tahun.
7 tahun dah sembang, umur cerita habis lah. Malam pertama tak tahu nak buat apa. Nah. Tahu lah nak buat apa tu tapi. Mana dia tak tahu nak buat apa. Baik. Boleh tak? Waktu Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad, ya betul lah. Nah. Ulama umat kamu ni memang alim. Alim betul. Dengan Nabi Musa pun dia boleh jawab. Nabi Musa ni kalimullah. Nak digelar kalimullah ni maksudnya ni tukang bicara dengan Allah. Orang bicara dengan Allah ni makna dia apa dia? Dia ni orang yang sangat petah dalam ucapannya. Sebab tu orang salah kalau orang kata Nabi Musa ni tidak petah bicara. Lidah dia. Dia bukan. Nah, bukan kata dia tidak boleh dia bicara. Kalau Nabi-Nabi ni ucapan mereka petah. Yang paling agung dalam ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga Nabi Allah Shu'aib alaihi salam digelar qatibul umam. Qatibul anbiya. Nah, qatibul anbiya. Terus Sayyiduna Musa pada waktu tersebut memberikan besar manfaatnya kepada umat ini sehingga dikurangkan solat daripada 10 daripada 50 kepada 5. Wa'lam anna ma taqaddama la yunafi qawlahu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam man qata'a 'amaluhu illa min thalas. Ketahuilah bahwa ini tidak akan dinafikan dengan hadis idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalas fa innal murad in qata'a 'amaluhu li nafsihi bukan kepada li ghairihi. Faham? Ada orang kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Kemudian ayat berkenaan dengan idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalas. Dia tanya, macam mana nak bagi manfaat? Anak Adam ni terputus dah amalan dia kalau dia meninggal. Terputus tu pada diri dia. Dia tak boleh nak buat amalan dah. Nah, untuk diri dia nak dapat pahala dan sebagainya. Tapi untuk orang lain boleh ke tidak? Ada riwayat yang lain yang membenarkan. Yang Nabi kata boleh mendoakan orang yang masih hidup. Macam hadis yang tadi disebut. Itu makna dia. Ai amalut taklif. Itu makna dia. Alladhi yuzadu bihi thawab. Yang boleh tambahkan pahala. Fahuwa alladhi yanqati' bil maut. Ini yang terputus. Wa amma amaluhu li ghairihi. Tapi amalan dia dengan orang lain. Kadu'aihi. Seperti doanya kepada seseorang yang masih hidup. Istighfarihi lil ahya. Istighfar dia kepada yang masih hidup. Falaysa fil hadithi ma yadullu ala qita'ihi. Ini tak ditunjukkan dalam hadis. Hadis tak kata terputus. Bal qad sabata baqa'uhu ba'dal maut kama sabak. Jelas. Faham? Selesai. Ziyaratul kubur. Ziyaratul kubur. Ma hukmu ziyaratul kubur. زياره القبور للرجل سنه مستحبه وكانت زيارتها منهيا عنها في صدر الاسلام ثم نسقت بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وفي الحديث كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وفي روايه زياره فانها ترق القلب وتلمع العين وتذكر الاخره. نعم ابوكم زياره قبور. زياره قبور kepada lelaki hukumnya sunnah mustahabbah. Kepada perempuan, yang ini berlaku ikhtilaf di kalangan ulama. Dan kepada lelaki sunat mustahabbah. Wa kanat ziyaratuha manhiyan anha fi sadri Islam. Permulaan dilarang untuk melawat kubur. Kemudian dinasahkan dengan kalam Nabi dan dengan perbuatan Nabi. Nabi sendiri pergi lawat makam. Nabi lawat kubur. Nabi lawat pada setiap pagi Sabtu ke makam Baqi'. Nabi akan pergi setiap pagi Sabtu. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan tentang peristiwa perbuatan yang Nabi lakukan setiap Sabtu Nabi akan pergi ke Baqi', kata Imam, di sini menjadi dalil bahawa mengkhususkan ibadah pada hari tertentu adalah sunnah. Bukan itu masyru'. Jadi ada orang kata mengkhususkan Jumaat untuk baca tahlil. Oh, ini tak boleh khusus waktu. Kata Imam Ibn Hajar kata daripada perbuatan Nabi mengkhususkan Sabtu untuk melawat maqam di Baqi' ataupun hari Sabtu keluar ke Masjid Quba. Satu keluar ke Masjid Quba. Nabi akan biasanya keluar ke Quba hari Sabtu. Ini adalah dalil juga menunjukkan bahawa boleh khususkan waktu dengan ibadah yang tertentu. Jadi Nabi kata, pergi lawat kubur. Aku larang kamu lawat kubur sebelum ni. Fazuruha, lawatlah kubur. Dan di sini tidak dikait dengan kubur siapa. Kubur siapa pun. Nah, hatta kubur musyrikin sekalipun. Boleh tak kita pergi dengan niat untuk nak mengingati mati? Boleh. Tidak ada masalah. Faham? Kita boleh tak kalau buat kubur Kristian? Tak? Boleh. Tak ada masalah apa. Dengan tujuan apa? Kamu nak minta ampun dekat dia? Itu tak boleh. Eh? Tapi kalau pergi dengan tujuan, kata kita lalu, kita akan ingat mati. Kita pun akan kembali juga ke tempat yang dalam tanah yang sedemikian. Kalau itu tidak ada masalah. Boleh. Faham? Wa 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terus.
عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البخيل فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاءكم إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بخيل غرقا. نعم. Ini doa Nabi dan kita pun baca selalu macam terus qala al ulama rahimahullah ta'ala wa qad kana ziyaratu al qubur min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam wa zaraha ashabuhu fi hayatihi wa'allamahum sallallahu alaihi wasallam kayfa yazurunaha wa ajma'at al ummah 'ala istihbabiha li ajli tazkirati wal i'tibar wa lam tazal mashru'atan fi sa'ir al aqtar wal amsar. Ya, ziarah kubur ini menjadi adatnya baginda Rasul. Wazaraha ashabuhu fi hayatihi, dan para sahabat melawat kubur. Nah, jadi melawat apa ni kubur pada ketika Nabi masih hidup. Dan Nabi mengajarkan mereka bagaimana cara kaifiat untuk melawat. Habib Zain kalau di Madinah Al-Munawwarah, rutin dia hari Jumaat selepas subuh, solat subuh beliau di masjid masjid Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis solat subuh dia akan lawat Rasulullah. Selepas lawat Rasulullah SAW keluar dan kemudian terus pergi ke Baqi. Kemudian balik ke rumah, rehat sebentar, makan-makan, dia kata sarapan. Kemudian sekejap lagi keluar pergi ke mana? Pergi ke makam Al-Imam Uraidi. Nah, Ali Uraidi. Kemudian akan pergi ke makam Syuhada Uhud. Pergi ke Syuhada Uhud. Dan kemudian tu rutin dia. Jumaat dia akan buat macam tu. Akan pergi lawat makam Syuhada Uhud, lepas tu sekejap lagi akan balik. Balik pun dekat Maghrib pun balik. Ada rutin yang mereka selalu lakukan. Kita jarang ni buat di sini misalnya macam tu. Kita pun misalnya sebab ada kelah banyak dan sebagainya. Jadi kalau ada hari yang kosong kita rasa boleh pergi, lawat maqam. Pergi. Nah, maqam yang saya tulis dulu ni, ada 6 maqam yang lazim kena lawat tu. Jangan tinggal. Nah, kemudian maqam awliya-awliya yang lain. Tu kalau kamu berjalan dekat Qarafah tu, kalau dekat Duiyah tu, kamu jalan lagi, kamu jumpa lagi banyak maqam yang kadang-kadang tersembunyi celah-celah tu. Awliya macam-macam situ semua. Mau ditanam situ Imam Qarafi, apa semua tak tahu di mana makam dia apa. Jalan, ambil masa jalan. Lepas tu tanda koordinat. Ya. Dan dia kan ada GPS. Pakai GPS tu tanda. Ha, nanti apa ni ada kawan-kawan kita yang buat peta makam tu bagus. Nak buat peta makam. Peta maktabah. Ha, tu apa ni bantu orang. Kalau orang guna jalan tu dia dapat pahala sampai ke sudah dapat pahala. Boleh. Baik. Terus. Apa hukum ziarah wanita ke kubur? Dzakar ahli ilmi anna ziyaratuha lin-nisa'i makruha khawfan min al-jaza'i li kasrati huznihinna wa qillati ihtimalihinna al-masa'ib wa yustathna kuburul anbiya'i wa sulaha'i wal ulama wa tusannu lahunna ziyaratuha litabarruk. Ahli ilmi mengatakan bahawa ziarah wanita ke kubur ini makruh. Kenapa? Khaufan minal jaza'i likathrati khuznihinna. Karena memang takut nanti akan berlaku kekacauan. Karena mereka sangat banyak kesedihannya. Takut menjerit dan sebagainya. Dan juga kurang mereka dalam apa ni boleh menahan musibah. Baik, jadi kalau ternafi benda ni, dilarang tak lagi buat tersebut. Al-illah taduru ma'a, al-hukmu taduru ma'a illatih. Al-illah taduru ma'a, al-hukmu taduru ala, taduru au yaduru ma'a illatihah. Illatihi, jemaah. Jadi hukum ni melihat kepada illahnya. Ya, kalau ada illahnya, maka adalah hukumnya. Tak ada illah tersebut, tidak ada hukumnya. Jadi kalau kata dia pergi ke kubur dia tidak akan berlaku masalah tersebut. Maka jadi makruh lagi. Dan tidak makruh lagi pada waktu tersebut. Faham? Dan kemudian kalau makam para awliya, para solihin macam mana pula? Hanya disunatkan. Litabarruk. Pada untuk tabarruk. Tapi kena ingat, akhwat kena ingat betul-betul. Ada di kalangan akhwat yang kadang pergi ziarah kubur, maqam para awliya di sini kadang dalam masjid. Kalau kita haid pada waktu tersebut, boleh tak masuk dalam masjid dalam keadaan haid pada waktu itu? Ini jadi perbincangan. Dia kata kalau masuk dengan makna al-muksu dalam masjid, hukumnya haram. Tapi kalau masuk dengan makna ubur, lalu saja, maka yang tu yang tidak haram. Lalu. Tapi ubur akan berlaku bila mana masuk dalam pintu, keluar pintu lain. Masalah ni kita masuk pintu tu kat kita keluar. Kita panggil ubur tu. Tu panggil ulang balik ya. Nah, tu tak panggil lalu. Tak melintasi dia panggil. Tu hanya berlegar di dalam masjid. Atas balik. Jadi mengelakkan daripada perkara tersebut. Kalau kata pergi lawat juga dalam keadaan kita datang uzur,
duduk di luar saja cukup. Nah, duduk di luar. Baca doa di luar. Sampai jangan bimbang. Wali tu tahu kita pergi. Kita rugi je tak? Banyak duit terengkur apa semua. Dia kira rugi, dia tak kira masuk dalam makam, lepas tu nak buat benda haram. Rugi duit 2, 3, 4 genih, 30, 50 genih, sanggup buat benda haram. Jangan buat macam tu. Duduk kat luar. Duduk kat luar, baca doa. Nah, baca doa, baca zikir dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, yang penting lawat tu. Kita dah ada, dah jalan kita nak pi tu. Dan kalau kata kita nak pi pula lepas tu, dengan 2-3 orang kawan-kawan lagi, waktu kita tidak datang uzur, hasilah pergi, tak ada masalah. Baik. Ala anna ba'dahum raqasa lahunna ziyarat al-quburi mutlaqan. Ada sebahagian ulama merusahkan, membenarkan terus para wanita untuk melawat kubur mutlaq. Tidak dikira kubur siapa sekalipun. Lima thabata annahu terus. Lima thabata annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan bi maqbaratin tabki 'ala qabr ibniha. فقال لها اتقي الله واصبري فأمرها بالصبر ولم يمكن عليها وحملا للحديث قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها على العموم للرجال والنساء. نعم. Jadi karena Nabi melihat dalam hadis seorang perempuan pergi ke kubur menangis di kubur anaknya, kemudian Nabi kata اتقي الله واصبري. Nabi tak kata kepada dia ukhruj min hadzal makan, hadza laysa makanik, hal haram, bid'ah, dalalah fi an-nar. Nabi tak kata, Nabi kata ittaqillah wasbiri. Nabi tak suruh dia keluar. Di sini dia kata boleh duduk di kubur, tidak ada masalah, boleh lawat di kubur. Cuma Nabi kata takwa, jangan kamu dalahkan takdir, jangan apa semua sekali, sabar. Dalam riwayat kata perempuan ni tak tahu kata yang tegur tu Nabi. Dia kata kamu tak kena musibah, kamu boleh dah sebut. Perempuan ni kadang dia laju no? Dia cepat, dia tak tengok orang lah, dia hantam tu. Sayyidatina Aisyah pernah kata kepada Nabi SAW, nah, dia nak marah ke Rasulullah. Hayat zaujiah kan macam tu, kadang berkelahi apa semua sekali. Ini biasa lah. Nak marah ke Nabi, dia kata, kamu yang mengaku jadi Nabi ni, nah, boleh sebut macam ni, kamu yang begitu. Dia sampai tahu tu. Pernah tolak dada Nabi waktu depan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah jadi apa ni, buat majlis muhakamah di antara Sayyidina Aisyah dengan dia, ada berlaku sikit isu. Tolak Nabi SAW. Saya bukan marah. Kamu buat macam ni kepada Nabi. Nabi kata, lebih pada tu lagi dia buat. Kita lebih pada tu lagi pernah buat lah. Ada seorang suami ni, dia tak takut dengan bini, dia kata. Aku tak takut dengan bini. Dia kata, semalam aku jakah bini. Suruh aku buat sangat, aku jakah pun. Kawan dia tanya, jakah apa? Kawan bini aku, dia kata, suruh aku masak basuh baju, dia kata. Dia suruh aku basuh baju. Aku jokoh. Aku jokoh kuat, kan. Kawan tu kata, jokoh apa? Sabun mana? Mana dia apa dia? Basuh baju juga lah. Ingatkan jokoh marah. Rupanya minta sabun. Jadi, fa'amara habis sabri. Walam yungkir alaiha. Nabi suruh sabar. Nabi tak suruh dia keluar daripada kubur. Dan juga para ulama yang membenarkan menanggung hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha 'alal umum lirijal wan nisa. Jadi hadis ni umum kepada lelaki dan wanita, tidak khusus pada lelaki saja, sebab faedah dalam bahasa Arab kalau disebut kepada lelaki maknanya termasuk ke dalamnya wanita. Wa thabata aidan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama 'Aisyah radhiyallahu anha ad-du'a 'inda ziyaratil qubur wa qala laha quli السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه دعاء yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah untuk lawat kubur. Mana dia pada? Boleh lawat kubur. Bapa nak ajak doa tapi tak boleh lawat kubur. Jadi di sini dia kata boleh lawat kubur. Falau lam takun az-ziyaratu mashru'atan fi haqqiha radhiyallahu anha lama 'allamaha du'aaha. Baik, adakah sini khusus pada Sayyidah Aisyah saja? Tidak ada dalil khusus. Umum. Nabi ajar kepada Sayyidah Aisyah, maknanya Nabi mengajar kepada seorang di kalangan wanita untuk mengajarkan kepada umat. Jadi tak ada masalah. Boleh. Wafir di Musannaf. Wafir Musannaf di Abdul Razak San'ani anna Fatimah Az-Zahra'a radiyallahu anha kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jum'atin. Daripada sinilah yang diambil oleh Habib Zain.
Jadi kerana mengambil sunnahnya Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah setiap Jumaat akan pergi lawat maqam Sayyidina Hamzah. Lepas tu kamu tengok balik para habaib ni, dia punya hubungan dia dengan apa ni, dia punya silsilah dia kuat. Masyarakat kita pun sini kuat. Kalau kita pergi lawat maqam awliya ni, Masya Allah, kita jarang pergi dengan dia pun. Saya tengok apa ni, Syekh Ahmad Mamdu. Syekh Mamdu pun dia pergi lawat tapi jarang-jarang kan. Tapi ada masa dia rasa macam hati dah rasa kerah sikit ni, dia kata kalau rasa itu, kita kadang-kadang masa rasa berset ni banyak macam tu. Duduk kita rasa macam, ya Allah, jadi macam tak apa nak tenang elok. Pergi lawat maqam. Pergi lawat maqam. Ha, tu cara dia nak ubat hati kita. Boleh. Dia rasa jadi masalah sikit, ada jadi rasa jadi murung ke, lepas tu dia rasa pening kepala seorang-seorang tu. Jangan duduk dalam bilik, jangan duduk seorang-seorang, tak, pergi maqam. Pergi maqam, pergi lawat awliya, doa, insya-Allah khair. Ha? Pergi maqam Sayyidina Hussein. Insya-Allah khair. Ha? Alah, abaikanlah. Kepada orang-orang yang disebut kata kita ni ahli kubur apa semua sekali. Malam yazuk lam yazuk. Orang tak rasa dia tak tahu. Kamu nak rasa macam mana hati kamu kah? Kamu nak rasa macam mana hati kamu dah ditutup untuk berkasih dengan para awliya? Eh, cukup diam. Kamu tak perlu sembang dan tak perlu nak bicarakan kepada kami tentang masalah ini. Nah, kerana ini berkait dengan cinta. Cinta tidak boleh dipaksa dan tidak boleh dihalang. Faham? Jadi kita nak halang macam mana kita cinta dengan para awliya? Boleh. Terus. Bi Sayyidina Ali Wafa. Sayyidina Ali Wafa di belakang makam Imam Ibn Atta'illah Sekandari. Cuba kena ingatlah kalau nak pipi waktu yang sesuai. Ke kawasan belakang makam Imam Ibn Atta'illah. Dan orang perempuan kalau nak pipi, jangan pipi sorang-sorang kawasan sebut bahaya. Bahaya kawasan tu. Tak ada perompak apa semua sekali. Kita takkan lawak awliya, takkan Allah Ta'ala nak biar kita kot. Tak apa lah. Ambil lah dengan sebab semua. Kita pun kat wali pun. Lainlah kita ni awliya kibar, jalan tu kira wali, kira orang kibar perompak tengok pun jadi terkerah tangan nak buat kita, tak apa lah. Dia tengok kena hilang handset, hilang semua sekali. Maksudnya, tak apa nak wali mana lagi lah. Wali tu lah, wali sabar dia panggil, wali sabar. Dia wali sabar, hilang barang, sabar, apa semua sekali, tu lah. Baik, terus. Ta'wilu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zawaratil qubur. Ya Allah Taala dalam apa takwil hadis, Allah melaknat zawaratil qubur. Ini wanita-wanita yang apa ni, yang melawat kubur, yang menziarahi kubur. Al hadis terus. Al hadis mazkur mahmulun 'inda al ulama'i al muhaddithina idza kanat ziyaratuhum li ta'dil shamalil mayyit wal buka'i wan nihayati mimma niyahati bimajarat bihi adat-adat pun fil jahiliyah. Yang hadis ni mahmul, kata ulama, ditanggung di sisi para ulama muhaqqiqin dengan makna ziarah mereka tadi li ta'dil syama'ilil mayyit. Tujuan dia untuk nak apa ni, nak sebut-sebut tentang apa ni mayat, kemudian nak menangis-nangis dan juga menjerit-jerit. Ini seperti orang yang pergi dan diupah untuk nak orang panggil apa, nak dia pergi buat peramai di kubur. Di masa yang masih ada lagi. Nah, sebagian orang. Kalau kamu pasan tengok di masjid, di hospital Sayyidina Hussein tu, kadang-kadang tengok ada orang mati je, tengok penuh orang pakai jubah hitam, pakai tu teriak. Kerana tak kenal adik-adik penuh. Lepas tu naik Chevrolet ramai-ramai. Di kat kubur, dapat duit orang sikit lah, lepas tu, masuk ayat mata balik. Masuk balik. Berlakon ya. Yang ni yang diharamkan. Yang ni haram. Kita tempat kita tak ada benda ni. Tempat kita tak ada. Orang Melayu kita kalau contoh ni, bila nak buat ni? Tak ada. Orang Melayu kita kalau pergi kat kubur, kata semua pakai teriak ya. Teriak nak buat macam mana? Takkan nak halang kau dah teriak. Jangan teriak. Kena siksa nanti. Oi. Habis tu nak buat apa? Mak dia meninggal. Ayah dia meninggal. Abang dia meninggal. Adik dia meninggal. Lepas tu nak pergi kerah kat situ. Batu tu. Mesti dia akan teriak menangis. Yang dilarang ni ah. Yang dilarang waktu tu menjerit. Koyak baju. No? Kari habis kain-kain pun semua. Ha tu, Tok Imam pun tunggu. Koyak lagi. Tok Imam kata, koyak. Rezeki. Ya. Baik. Jadi apa ni, fa inna misla hadhi ziarah haramun bil ittifaq. Ziarah yang macam ni haram. Tak boleh. Dengan ittifaq para ulama. Amma idza kanat salimatan mimma dhukira falaysat biharam. Kalau selamat daripada perkara sebut, orang Melayu kita macam tu, pergi kubur tenang, menangis. Menangis tersesak-esak. Biasa. Itu rahmat maksud dia.
kasih kita dengan orang yang telah wafat tadi. Kita nak buat macam mana? Ha, pergi kat kubur, menangis apa semua sekali. Yang penting jangan berlebih-lebihan tu saja. Berlebihan macam saya sebut tadi lah, niha, koyak baju. Kemudian ada buka di sini bukan dengan makna buka, larangan buka secara umum. Menangis ni bukan dilarang secara umum. Ini menangis yang bersama dengannya niha, dengan jeritan dan sebagainya. Wala tadkhulu fil wa'idil madhkur, maka orang yang tidak melakukan yang ini maka tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Wa ajaba ba'dhum bi annahu mahmulun 'ala ma qabla ar-rusuh. Sebagian ulama lagi kata hadis ini adalah ditanggung dengan makna sebelum Nabi menyebutkan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha au fazuruha. Sebelum hadis sebut turun ini, maksudnya dinasakhkan hadis ini oleh hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Banyak ulama menjawab sedemikian. Terus, mahukmu ma'rufu rihlati li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril anbiya wal awliya. Ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa kana rihlatu ilayhi qurbatun mustahabba wa bismillah fil istihbab qubur al-anbiya wal awliya wal shuhada'i li ajli tadarruj wal ihtibar wa fiha min al-khayrat wal barakat wan nafahat ma sha'a Allah ta'ala wa kana fi rihlati ilayha fa'idatun ay fa'idah wa yanbaghi al-ihtimam biha ma'a al-iltizam bi adabiha ولا تترك زيارته لحصول شيء من البدع بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع وإزالتها. نعم، حكم رحلة ke مقام para أولياء. Apa hukum dia rehlah sini? Sebab ni nanti kita akan tengok hadis la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Hadis tu digunakan tu tak boleh nak ziarah kubur. Nah. Jadi kita tengok macam mana ulama faham tentang hadis tersebut. Jadi menziarahi maqam para anbiya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi para awliya, contohnya pergi ke Bahnasa. Sekarang ni payah sikit nak pergi Bahnasa, no? Pergi ke Bahnasa untuk lawat maqam syuhada di Bahnasa. Nah, di Bahnasa ada tempat apa ni, dulu Nabi Isa AS pernah duduk di situ, di Bahnasa. Dan Nabi Allah, dikatakan Nabi Allah Isa AS nanti ketika turun akhir zaman nanti akan berkahwin dengan seorang wanita Mesir, yang daripada mana? Daripada Bahnasa. Dalam riwayat disebut macam tu. Dan anak Nabi Musa, Nabi Isa akan dapat anak dua orang. Seorang namanya Muhammad, seorang lagi namanya Musa. Letak nama Muhammad dengan Musa alaihi salam. Musa alaihi salam lah. Ini anak Nabi Isa alaihi salam akan lahir nanti. Kemudian apa ni, di situ ada pokok untuk Allah. Tapi sekarang dah payah lah Nabi. Katanya kawan-kawan kita dari Indonesia nak pergi pun kata tak boleh, nak berhenti lama. Jadi macam Wizarah Asar, tak tahu dia buat apa tu. Sampai yang bagi tak bagi orang pergi. Dulu kita pergi selalu. Syekh Yusri pernah buat rombongan sampai berapa puluh bas. Rombongan yang paling ramai dalam sejarah Mesir, dia kata. Ramai betul orang pergi dengan Syekh Yusri. Nah, apa tujuan ziarah tempat tersebut? Apa tujuan kita, bolehkah dengan tujuan sedemikian? Ini macam. Tujuannya boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk iktibar, untuk ambil tabarruk, tidak ada masalah. Dan kerana padanya terdapat barakat, khairat, nafahat, nah, yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Dan faedah yang sangat besar ketika mana kita melawat maqam para awliya dan juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik, seterusnya, madalil. Madalil istihbab rihlati li ziyarah. Yadullu lidzalika qawluhu ta'ala walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfiru lahum rasul lawajadu Allah tawwaban rahima. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكان المجيء إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كالمجيء إليه في حياته. حديث آيات القرآن جل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. Maksud datang kepadamu ya Rasulullah, tidak dikait kepada hidup ataupun wafat. Makna bila sebut jauh, mereka datang. Datang untuk apa? Untuk ziarah kamu. Maka tu dibenarkan. Dalil secara zahir menunjukkan bahawa memang dibenarkan untuk melawat kubur, kerana guna perkataan ja'uka. Faham? Dan adillah yang lain, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Sesiapa yang menunaikan haji kemudian melawat kuburku, kata Rasulullah, selepas wafatku, faka'annama zarani fi hayati, seakan-akan dia melawatku ketika aku masih hidup. Dalam riwayat yang lain, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang menunaikan haji tidak melawatku, maka dia telah menyakitkan. Nabi akan sakit hati kalau kata umat ni datang ke Madinah, ke Makkah, tak lawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan macam tu. Jadi ini dalil menunjukkan kata Nabi suruh ziarah. Nabi suruh menziarahi Nabi, falam yazurni. Kenapa main jumpa Nabi?
Nabi tak kata man hajja wa lam yazur masjidi. Nah. Tak sebut macam tu. Nabi kata yazur ni, terus aku. Baik, macam mana dengan hadis Nabi? Wahabi dia akan guna hadis la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Selalu guna hadis ni. Ya, di sini dalil menunjukkan bahawa tidak boleh kita berehlah melainkan ketiga masjid sahaja. Mana boleh pergi rehlah ke makam Nabi? Mana boleh pergi rehlah ke Mesir kerana nak pergi ke makam Sayyidina Hussein? Mana boleh pergi rehlah ke Bahnasa kerana nak lawat makam syuhada Bahnasa? Ya, tadi rehlah maksiat. Kenapa? Kerana Nabi sebut la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Oh, cara smart tu kan. Tidak boleh menziarahi melainkan tiga masjid. Jangan ulama faham. Kau baca. قال العلماء ليس المراد من هذا الحديث منع شد الرحال مطلقا إلا إلى هذه المساجد إذ يلزم من ذلك أن لا تشد الرحال إلى عرفات ومنى ولزيارة الوالدين وطلب العلم والجهاد والتجارة ولا يقول بها أحد بل معنى الحديث لا يستحق شد الرحال إلى شيء من المساجد لفضيلته إذ المساجد كلها متساوية في الفضل إلا المساجد الثلاثة التي تضاعف فيها الصلاة الجمله الاخباريه الانشائيه. نعم. هذه سني bukan muradnya melarang kita menziarahi. Tapi dilarang di sini menziarahi masjid. Nah, menziarahi masjid secara khusus, melainkan masjid yang disebut oleh Nabi. Sebab kalau kita mengaji nahwu, dalam ayat ni dia ada istisna. Nah, ada tulis istisna. Baik, mana mustasna dia? Mana mustasna dalam ayat ni? Ha? Ila thalathati masajid. Dalam ada mustasna dia kan? Kecuali ketiga masjid tu. Boleh? Ringkah-ringkah lah. Syadid tengah kan? Ila, tak, dia takdir tu. Ha, apa lah. Yang penting ni. Dia punya, ada tulis istisna dia sekarang ni apa dia? Illa. Kemudian dia ada mustasna dia. Yani, ila thalathati masajid. Boleh? Baik, mana mustasna minhu dia? Sebab syarat kalau dalam istisna dia kena ada istisna. Kemudian ada tulis istisna, kemudian ada mustasna minhu, dan ada mustasna. Mustasna dah ada. Mustasna minhu di mana? Mana mustasna minhu dia? Mustasna minhu tak disebut. Mustasna minhu tak disebut di sini. Nabi kata la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Makna dia mustasna minhu nak dilarang, kena perkara yang diistisnakan tadi mesti termasuk dengan benda yang dilarang tersebut. Baik, kalau kita takdirkan istisna mustasna minhu dia tadi dengan maksud ziaratul kubur. Takdirkan. Kalau kita takdir macam tu, kita akan baca macam mana? La tushaddu rihal ila ziaratil kubur illa ila thalathati masajid. Kena tak makna? Tidak boleh melawat kubur melainkan ketiga masjid. Tak kena. Okey, kalau itu tambah lagi mustasna minhu alaih pula. La tushaddu rihal ila mina illa ila thalathati masajid. Gila juga. La tushaddu rihal ila talabil ilm illa ila thalathati masajid. Tak kena juga. Habis itu main mesin, bida'ah habis semua. Nah, hapi ke petani, hapi mengaji di pesantren Indonesia, semua bida'ah sebab Nabi tak sebut lah hadis. Nah, hak mengaji di Muslim Madinah pun bida'ah. Sebab Nabi tak sebut Muslim Madinah. Nabi suruh pergi salat di masjid. Faham? Apa ni, macam mana? Ayat ni. Jadi makna dari sini, mustasna minhu dia juga termasuk dalam mustasna tersebut. Baru kena dia punya larangan tadi. Karena Nabi adalah Sayyidul Arab. Nabi kata apa? La tushaddur. Baik, makna yang paling suai dia, la tushaddur rihal ilal masajidi illa ila salasati masajid. Ha, tu pun betul. Tidaklah kamu dituntut untuk berziarah ke mana-mana masjid yang lain melainkan ketiga masjid. Ini maknanya kalau kamu bernazar, untuk kamu melaksanakan nazar kamu tadi di mana-mana masjid, tak perlu kamu berziarah. Tukar nazar kamu tadi, pergi berrehlah ke mana? Ketiga masjid ni. Karena mana-mana masjid yang lain sama sahaja di sisi Allah Ta'ala, kecuali tiga masjid ni. Itu makna dia. Bukan larangan tadi daripada lawat makam Nabi. Pergi guna hadis tak kena, pergi letak mustasna minhu tak kena. Lepas tu kalau buat macam tu, lari-lari jangan duduk balik kampung. Hari raya jangan balik kampung. Balik kampung tendang hari dekat tol tu. Nah. Buat apa nak balik kampung? Dalam hadis kata la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Nak pergi jumpa mak ayah, pergi jumpa ke Masjid Nabawi tu. Baru betul eh. Ajak mak ayah pergi jumpa ke Masjid Nabawi hari raya. Pergi jumpa ke Masjid Al-Haram. Nah, masuk ke Masjid Al-Aqsa, pergi jumpa kat situ. Macam tu makna dia.
dia balik kampung. Sebab duduk di Kuala Lumpur, nak balik ke Kedah, Syadul Rihan. Salah tak mana? Salah. Sebab tu Wahabi ni gila orang panggil. Guna hadis kot kepala otak dia. Pada hadis tadi, lalu nahu pun tak arti. Hakibat istisna pun tak arti. Apa? Ha? Tu makna dia. Sebab tu, kata Habib Zain, kalau dilarang dalam hadis ni, apa ni, dengan man'u mutlaqan pada rehlah, pada Syadul Rihal, melainkan ketiga masjid, maka pada waktu tersebut tidak bolehlah kita berehlah ke mana-mana tempat yang lain melainkan ketiga masjid ya. Jadi tak boleh duk pi beli tiket nak pi berziarah ke Turki tu sudah haram. Tapi yang seronoknya Wahabi pun buat syarikat travel. Itu tak tahan tu. Dia Wahabi usah buka syarikat travel. No. Trip ke Europe. Nah, ha? Package istimewa dengan kami. Hak tokek Wahabi bodoh. Hak pegang jangan berziarah melainkan ketiga masjid. Yang sonoknya bila kata kita kata takkan ziarah boleh. Oh, yang ni lain. Dia tak bolehnya ziarah makam. Dia pergi khusus pula makam pula tak boleh. Khusus lagi pula. Lagi khusus lagi bodoh dia. Orang datang makam pula tak boleh pula. Main mana pula ni tak boleh tak makam ni. Takdir kok mana pula? Nak canggah dengan hadis. Kuntu nahaitukum an ziaratul qubur ala fazuruha. Ada Nabi sebut, kuntu nahaitukum an ziaratul qubur fi madinatil faqah. Illa fazuruha fi madinatil faqah. La fi makan akhar. Hakata nak tu tak ada hadis apa? Hak tu dia jadi jadi hadis kok mana? Hadis kalau Nabi pendek. Nabi sebut umum. Nabi kata aku larang kamu lawat kubur. Lawatlah. Maksud dia apa dia? Di mana sahaja pun tempat dia. Pi. Nah. Kubur Rasulullah di Madinah ni tengok depa punya faham depa punya salahnya betul tu. Faham? Jadi Wahabi ni. Nak jadi Wahabi. Pelik kita orang jadi Wahabi ni. Macam mana dia boleh jadi Wahabi? Nanti tak ada sambungan. Tu saja. Tak ada sambungan yang baik. Sebab tu kata Syekh, tengok. Kalau macam tu, tak bolehlah nak pergi ke Arafah. Tak boleh. Sebab la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Maknanya nanti nak ukur di Arafah pun tak boleh juga. Sebab kalau kita nak pergi ke Mekah, kita akan pergi ke Arafah. Jadi tak boleh ke Arafah. Lepas tu nak ukur kat mana? Ambil batu Arafah, pergi duduk dalam Masjidil Haram. Faham? Boleh tu? Cari batu Arafah besar lagi, ambil, buat pergi kat Masjidil Haram, duduk atas batu tu. Sah. Pergi ke Mina tak boleh juga. Ziarah walidain pun tak boleh. Kerana la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dia akan bercanggah terus dengan wakil. Dengan perkara yang berlaku. Ni orang gila aja canggah dengan wakil ni. Tak boleh pergi jihad. Tak boleh talabil ilm. Tak boleh tijarah. Dan ni tak pernah disebut oleh seorang pun yang berakan. Saya tambah. Ha? Bal makna hadis, bahkan makna hadis ni apa dia? La yastahiqu shaddar rihal ila syai'in minal masajid. Tengok Habib Zain terus takdirkan di sini mustasna minhu dia. Ha? Takdir terus di sini. Li fadilatihi, jangan kamu pergi berziarah. Tidak berhak untuk kamu nak menyiapkan urusan rehlah pergi ke mana-mana masjid. Nah, kerana kita menganggap ada kelebihan di masjid tersebut. Melainkan masjid ini sama sahaja kedudukannya kecuali ketiga masjid. Kerana tiga masjid ni ada kelebihan yang tidak ada pada tempat lain. Satu, kalau kita bernazar. Saya bernazar kalau saya lulus imtihan ni, saya bercadang saya nak pergi ke Mesir lah. Kita duduk Mesir. Oh. Kalau lulus ni, saya nak pergi ke Mesir, saya nak tunai solat duha sebanyak 8 rakaat di Masjid Sayyidina Husain. Dia ulama kata macam ni, tukar nazar kamu, beli tiket pergi ke Mekah. Beli tiket pergi ke Madinah. Semayang di Masjid Nabawi. Macam tu cakap dia. Faham? Beli tiket pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tak apa. Jadi jangan apa ni, tak. Lepas tu mai ke sini tak apalah. Tapi nazar kita tunaikan di mana? Di tempat yang lebih afdal daripada tu. Boleh? Itu mana dia? Jadi jumlah ni ikhbariyah dan insya'iyah. Jadi Nabi khabarkan di sini. Nah, ini Nabi khabar. Nabi bagi tahu. Bukan Nabi kata suruh. Macam tu tak? Ini Nabi nak bagi tahu. Ini jumlah-jumlah khabar, bukan jumlah insya. Terus, al-amwat yash'uruna biyasma'un. الأموات يشعرون ويسمعون. هل الأموات يشعرون ويسمعون ما يفعل ويقال عندهم؟ نعم. ومن أجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الأموات والتسليم عليهم بصيغة الخطاب. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزور أهل المقيم بقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع. وعشاه صلى الله عليه وسلم أن
bagi salam? Dan kalau bagi salam kepada orang yang telah mati, adakah mereka dengar dan mereka rasa dengan perkara tersebut? Ya, rasa. Lalu Nabi syariatkan menziarahi kubur ni dengan salam kepada mereka dengan sirah kita. Assalamualaikum. Nabi tak kata assalamualaikum. Assalamualaikum tu. Maknanya bagi kum ni, maknanya orang tu hadir depan kita, bukan ghaib. Dia hadir depan kita. Dan ni yang selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika melawat kubur. Dan Nabi mustahil bagi salam kepada benda yang tak didengar dan benda yang tidak berakal. Itu maknanya. Hal terus. Hal min ajillati ala dhalik. Na'am. Laqad rawadu Abi Dunya fi kitabin kubur. An Aisyata radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min rajulin yazuru qabr akhihi fa yajlisu 'inda illa sta'nasa bihi wa ruddat 'alayhi ruhuhu hatta yaquma min 'indi. Nabi SAW menyebut bahawa di dalam kitabul kubur karangan Al-Imam Ibnu Abi Dunya, tidak ada seorang lelaki tadi menziarahi kubur saudaranya, duduk di sisinya, illa sta'nasa bihi. Mungkin saudara dia tadi akan rasa tenang, seronok pada waktu tersebut, dikembalikan ruhnya sehinggalah orang itu bangun berlalu daripadanya. Maksudnya dia akan duduk, cuma kita tak sedap waktu itu. Faham? Tak sedap waktu itu. Terus waqala an-nabiy. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ma min rajulin yamuru bi qabri akhihi kana ya'rifu fi dunya fa sallama alayhi illa ruddat alayhi ruhuhu hatta yaruddu alayhi salam." Naam. Tidak seorang lelaki melalui kubur saudaranya yang mana dia kenal, kana ya'rifu fi dunya fa sallama alayhi. Naam. Baik, adakah ni khair? Kana ya'rifu fi dunya dari ini? Ini umum sebenarnya. Kana ya'rifuhu fi dunya. Maknanya orang tadi kenal dia di dunia. Ha? Adakah akhi tadi yang kenal ataupun orang yang bagi salam tu kenal? Ihtimal. Dua-dua boleh. Contoh kita bagi Imam Syafi'i, bagi salam ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mungkin tak kenal kita tu. Kita nak kenal macam mana Imam Syafi'i wafat tahun 200 lebih. Jadi, kita kenal Imam Syafi'i. Bagi salam. Yaitu pun akan ada perkenalan pada waktu semua. Ha? Masallama alaihi illa ruddan alaihi ruhuhu. Dikembalikan ruhnya sehingga dia menjawab kembali salam kita pada waktu semua. ذكر ابن القيم وذكر ابن القيم في زاد المعاد في الكلام على خصائص يوم الجمعة أن الموتى تدنو أرواحهم في قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام انتهى. ني إمام ابن القيم نسبه dalam زاد المعاد murid ابن تيمية. Dua antara khususiat hari Jumaat, orang yang mati itu dikembalikan ruh mereka dalam kubur. Nah, dan kemudian tuafihim fi yaumil jumu'ah. Fa ya'rifuna zuwarahum wa man yamurru bihim wa yusallimu alaihim. Dan dia akan kenal siapa yang lawat mereka, yang lalu di kubur mereka dan bagi salam kepada mereka, yang bertemu dengan mereka pada hari tersebut. Lebih daripada pengetahuan mereka daripada hari yang lain. Hari Jumaat ni hari yang ada khususnya hari tersebut. Jadi cerita di sini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Dardir katanya, guru beliau pernah berpesan kepada beliau untuk maklum kepada beliau, kalaulah mimpi jumpa dengan Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah bahawa, tanyakan Rasulullah tentang aku, kata guru pada Imam Dardir. Kalau tak silap saya Imam Dardir. Imam Dardir mimpi pada satu malam, mimpi bertemu dengan Nabi. Ditanya kepada Rasulullah tentang guru beliau. Rasulullah kata, guru kamu ni orang yang bagus, orang yang alim dan sebagainya. Tapi, satu je, dia tak pernah lawat aku. Tak pernah lawat aku. Esoknya cerita kepada guru, dia menangis guru. Benda dia katanya, kerana saya bukan tidak mau lawat Nabi, tapi saya tidak ada duit nak pergi ke Madinah. Satu malam, dia sendiri mimpi jumpa Rasulullah. Maka dia minta ampun dengan Nabi. Lepas tu Nabi kata kepada dia, saya tahu kamu tidak ada duit, tak ada kewangan untuk datang. Tapi cukuplah kalau setiap hari Jumaat, kamu pergi di antara daripada waktu selepas asar hari Jumaat tu ataupun selepas asar hari Khamis sampai asar hari Jumaat. Itu. Aku akan berada di makam Al-Imam Syafi'i, kata Nabi. Ini sama-sama kita ya. Ada cerita masuk dalam YouTube pula lagi cari pasal apa tu. Buat Wahabi dia cari poin ya, nak hantam kita ni. Jadi kita cerita ni kepada muhibbin sahaja. Orang yang muhib. Orang yang ada dalam hati dia ni perasaan tersebut. Dia katanya pergi ke makam Nabi SAW, pergi ke makam Imam Sayyidina Syekh Imam Syafi'i. Baginda Nabi kata, aku akan ada di situ hari Jumaat. Dan kata Ahlullah, kalau diberi futuh oleh Allah Ta'ala, diberi pembukaan, akan nampak Nabi pada hari itu. Di makam Nabi, makam Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka pun kata pula,
Macam tu maksudnya Nabi tak ada di Madinah awal hari tu. Tak semestinya. Nah, tak semestinya. Nabi tetap di maqamnya, surah Nabi dilihat di sini. Boleh. Tak ada masalah. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim aidan an Sufyan Ats-Tsauri qala balaghani an Ad-Dhahhak annahu qala man zara qabran yawm al-sabti qabla tulu'i syams. Siapa yang menziarahi kubur pada hari Sabtu sebelum terbitnya matahari, alimal mayyitu bi ziyaratihi, apa, maka dia akan mengenal orang yang menziarahinya pada hari tersebut. Faqila lahu kaifa dhalik, nah, bagaimana jadi macam tu? Qala li makan yaumil jumuah. Kenapa? Karena mengambil tempat macam hari Jumaat juga. Sebab pagi itu tak masuk lagi. Maksudnya seakan-akan dikira Sabtu ni selepas tuluk fajar. Maksudnya itu masih lagi dikira sebagai hari Jumaat lagi. Karena masih ada lagi baki hari Jumaat sikit dalam tu. Maka mayat akan mengenal pada hari tersebut. Nabi SAW melakukan sedemikian. Nabi pergi ke makam Baqi' qabla tuluk fajar. Pada pagi Sabtu itulah. Sebelum tuluk fajar, pergi ke makam di Baqi'. Ini yang Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa harus kita mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan ibadah. Ya. Terus, fa'ala mada? Fa'ala mada yu'manu qawruhu ta'ala wa ma anta di muslim imman fil kudur. Qala Ibn Al-Qayyim di kitab Ruh, inna siyaqal ayat yajudu ala anna al-murada anna al-kafir al-mayit al-qalbi la taqdiru ala isma'i sama'an yantafi'u bih, kama anna man في القبور لا تقدر على إسماعهم سماعا ينتفعون به ولم يريد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا ألبتة. Jadi ayat ni, bagaimana nak tanggung ayat? Kamu tidak akan mampu memperdengarkan kepada orang dalam kubur. Diguna ayat ni untuk kata ni orang dalam kubur tak dengar. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Dia orang kubur tak dengar. Kita nak bagi salam macam mana kata? Kita nak buat apa je? Apa ni dia kata? Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab Ruh. Kitab Ruh ni kitab yang mumtik. Kena beli. Ibn Al-Qayyim ni ada beberapa kitab dia yang Masya Allah. Yang sangat bagus. Ha? Janganlah sangat dengar Ibn Al-Qayyim yang terus jual mulut. Kan? Dia walaupun dia ada kontroversi dalam beberapa bidang. Dalam beberapa masalah. Dan dia memang orang panggil apa? Intisar betul dengan guru beliau. Iaitu Ibn Taymiyah. Tidaklah menyebabkan kita boleh tolak semua benda yang ditulis oleh beliau. Kitab Ruh dipuji oleh para ulama. Kitab ni bagus. Dan ini jadi hujah balik kepada puak Wahabi sebenarnya. Kitab Ruh ni aja boleh ambil bagi kat Wahabi. Ha, macam mana Ibn Qayyim sendiri faham. Dan Wahabi akan kata itu pandangan Ibn Qayyim. Bukan pandangan kita. Ha, itu pula. Jadi itu dia. Humur rijal wa nahnu rijal. Itu bahasa dia pasal itu. Jadi ayat ini kata Ibn Qayyim yadullu siyaqul ayah yadullu ala anna al-murad anna al-kafir al-mayyit al-qalbi la taqdiru ala isma'ihi sama'an yantafi'u bihi. Siyaqul ayah, tengok balik ayat yang sebelumnya, ayat surah Fatir ni. Cuba tengok balik ayat dia berkenaan dengan cerita apa. Cerita berkenaan kafir. Kemudian Nabi SAW disebut, Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi bahawa kalau kamu memperdengarkan, seperti mana kamu memperdengarkan orang yang dalam kubur. Orang kubur kalau dia dengar, la yantafi'una bisama'ihim. Maksudnya mereka nak jawab balik ataupun secara umumnya kalau dia dah mati, macam itulah keadaan dia. Macam tu juga orang kafir. Matinya hati mereka seakan-akan mereka ni seperti orang mati. Yang tidak memberi manfaat apa kepada mereka. Itu makna dia. Walam yurid subhanahu wa ta'ala an ashabal qubur la yasma'una syai'an al-battah. Faham? Bukannya maksud di sini ahli kubur tak mendengar langsung. Tapi mendengar sesuatu yang beri manfaat. Maksudnya kalau dengar nasihat, kemudian solatlah. Nah, dulu kenapa tak solat? Lepas tu boleh bangun solat pada waktu tu. Dah, tu tak boleh dah. Habis dah waktu tu. Tu makna dia. Karena orang dalam kubur dia hanya dengar saja, dengar. Tapi nak buat apa lepas tu? Tak boleh buat apa dah. Suruh solat, nak suruh sembahyang, nak suruh puasa, tak boleh dah. Kamu tak buat ketika dunia dalam kubur, kamu dengar saja ajalah. Macam itulah orang kafir. Nah, seakan-akan depa tak dengar langsung seperti itu. Kaifa waqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yasma'una qafqa ni'alil musyayyi'in. Bagaimana Nabi SAW, Nabi pernah sebut bahawa orang-orang dalam kubur ini mendengar bunyi tapak kaki orang-orang yang lalu. Wa akhbara anna qatla badrin yasma'una kalamahu wa khitabah. Nabi pernah sebut dalam hadis, hadis sahih, mengatakan bahawa qatla badr, maksudnya orang yang kena bunuh dalam perang Badar, dilempar dalam qawalibul badr,
Qawalid Batn maksudnya dalam telaga batn. Dalam telaga yang tak ada, dia tak ada apa ni, dia ada, dia ada dua istilah. Dia ada istilah al-bi'ru dengan ada istilah dipanggil hafr. Hafr maksudnya yang tidak ada bata di atas. Dia tak ada kok tu. Tahu kok? Ha, kita dah mandi kan, ada kok kan? Ha, tu dipanggil bi'ir. Itu dipanggil hafr. Hafr maksudnya lubang juga. Cuma dia tak ada bata. Dia sama tu dengan tanah. Dia lempak dalam qawalib. Hafr tu qawalib tu lah. Lempak dalam tu. Kumpul ramai-ramai dengan Abu Jahal apa semua dalam tu. Kemudian Nabi pun cakap dengan dia. Macam mana? Kamu dah tengok siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Tuhan Tuhan apa ni yang disebut oleh kami betul ke ataupun Tuhan yang kamu katakan betul? Terus Sayyidina Umar kata, Rasulullah, kamu bercakap dengan siapa Rasulullah? Dia pun tak dengar. Tak, kata Nabi, dia pun dengar. Kamu yang tak dengar. Mereka mendengar apa yang aku cakap. Ini tu. Wa syara' assalamu alaihim. Nabi suruh salam kepada mayat. Bi siratil khitab alladhi yusma'. Dengan sirah khitab, assalamu alaikum. Akhbara anna man sallama ala akhihi al-mu'min radda alaihi salam. Dan Nabi juga bagi tahu, kata orang yang bagi salam kepada akhinya mukmin maka akan dikembalikan salam balik. Wa inna ma hadhihi al-ayah nadhiru qawlihi ta'ala innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Jadi di sini innaka la tusmi'u mauta, ayat ni pun sama juga makna dia dengan maksud apa dia, kamu tak akan memberikan pendengaran kepada mereka dengan pendengaran yang bermanfaat. Mereka tidak mampu lagi untuk nak mengambil manfaat dengan kalam kamu pada waktu tersebut. Itu makna kepada ayat tadi. Jadi ayat wa ma anta bimusmi'in sama dengan ayat maknanya innaka la tusmi'ul mauta. Faham? Itu maknanya. Qira'atul Quran. Ini selalu juga orang bincang. Wahabi selalu bincang. Wahabi tak ada banyak masalah pun. Lebih kurang dalam 90 masalah. InsyaAllah boleh jadi alim Wahabi. 90 masalah dia pun kuasai. Qira'atul Quran. Masalah dia pun pula. Bukan dia pun kurang hujah pun. Dia pun kurang tashkik. Masalah dia pun hanya mensyakkan orang lain. Itu saja. Bila daripada dalam majlis tahlil, dia tak ajar tahlil. Ha? Kemudian dia pun akan kata ke orang. Kenapa buat tahlil? Zaman Nabi ada orang tahlil. Ha, kita pun tanya balik. Nabi larang ke buat tahlil? Ha, dia tak jawab. Nabi larang. Ya, tak buat lah. Tapi Nabi buat. Ha, dia ulang tu balik. Kat tu ya. Baca Quran kepada si mati. Sampai ke baca Quran kepada si mati? Dia dulu masa dunia tak baca Quran. Kita pula dia puluh baca Quran kat dia. Oh, ampun. Nah, sombongnya. Itu mayat-mayat. Macam mana mayat-mayat? Tak payah mayat-mayat. Ha, mati dia tak payah mayat. Mayat tak memberi manfaat apa, tak memberi mudarat apa, doa kita tak sampai, apa, semua tak sampai. Okay, sekarang nanti kalau Wahabi mati, masa tanam kubur tu, maki dia. Ha? Tanam kubur elok, mak dia mati. Ni Wahabi ni. Tak payah terkem apa. Ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, siksalah dia. Ya Allah, bagi segala keburukan kepada dia, ya Allah. Dia minta marah. Dia akan marah. Dia kata, apa ni? Baca doa apa ni? Jangan bimbang, tak sampai. Faham? Jangan bimbang, tak akan sampai. Doa tu tak sampai. Sebab kamu kan kata doa tak sampai, semua tak sampai, bacaan Quran tak sampai, apa semua. Ini kami doa, tak sampai. InsyaAllah, jangan bimbang. Kami maki, ya. Benda tak sampai, jangan bimbang. Buat itu sekarang ni. Ayah. Ha, tengok macam mana syarat yang ulama Syafi'iyah letakkan dan disalah faham oleh Wahabi tentang masalah usul thawab qira'atul Quran kepada si mati. Mereka akan guna mazhab Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i sendiri kita tak sampai. Macam mana ni mazhab Syafi'i? Aduh, kata di Malaysia ni kata ikut mazhab Syafi'i. Siapa yang ikut mazhab Syafi'i ni? Kami yang ikut mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i kita tak sampai. Nah, baca tak habis. Dia tak baca yang disyarahkan oleh ulama kalam Imam Syafi'i. Dan dia tak baca dalam bab yang lain Imam Syafi'i sebut sampai. Kita baca. Cuba tengok. Hal yajuzu. Hal yajuzu ihda'u thawabil qira'ati al-Quran wa dhikri ila al-amwat. Na'am yajuzu dhalik. Fa inna al-madhhab as-sahih al-mukhtar wusul thawabil qira'ati wa ghayriha min al-a'mal al-badaniyyah ilayhi wa annahu yahsul lahu min dhalik imma tashkiru sayyi'atin aw raf'u darajatin wa nurun wa sururun wa ghayru dhalik. Ya, harus kita membaca, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan juga zikir kepada si mati. Ya, harus. Pada mazhab yang sahih Al-Mukhtar, sampai bacaan pahala bacaan Al-Quran dan lainnya daripada amal badaniah. Contoh kita solat untuk dia. Contoh kita, kan ada semayang hadiah semua sekali kalau kita ni kan. Untuk tua kita kalau kita semayang mayat, tengok kalau ada tok guru ataupun ustaz dan sebagainya, dia akan bagi sampai lebih. Kita tolong buat semayang hadiah dekat fulan bin fulan. Jadi niat solat tadi hadiah kepada fulan.
Dia panggil solat mutlak lah tu. Dia panggil solat sunat mutlak. Salah apa? Tak salah apa? Lepas tu kita niat pahala sembahyang tadi kepada si mati. Kemudian puasa untuk si mati. Tak masalah. Seorang ni dia tinggal puasa dekat 3 bulan. Kalau dia sakit. Dia tok guru. Dan sakit dan kemudian berapa bulan dia tidak apa ni, berapa tahun dia tidak puasa. Contohnya sebulan puasa lagi, sebulan lagi tak puasa. Jadi nak puasa pula kena lebih kurang dalam 90 hari. Jadi macam mana nak buat? Anak murid ramai. Seorang satu puasa. Hari yang sama pakat puasa seorang satu puasa. 90 orang. Lepas tu buat kenduri turih. Selesai semua puasa tersebut. 90 hari. Lepas tu kena bayar fidyah lah. Fidyah kena bayar sebab dia lebih dah 2 tahun tu. Cuma masalahnya boleh tak puasa 90 orang untuk sekarang? Untuk ganti 90 hari puasa? Boleh. Tidak ada masalah. Kerana setiap puasa orang tadi ni dikira sebagai satu hari. Bukan kira dengan hari. Kira dengan bilangan tersebut. Boleh? Jadi tak ada masalah. Sampai. Dan bila sampai tadi, tujuan untuk apa? Untuk diampunkan dosanya, diangkat darjatnya, diberikan nur, kegembiraan kepadanya. Nah, ma dalil ala dhalik? Terus. Dalil ala dhalik, dalil ala dhalik, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yasin ala mautakum. Ah, bacakan yasin kepada orang yang mati di kalangan kalian. Ini dalilnya. Dan yasin, bila disuruh baca, al-imam an-nawawi rahimahullah mengatakan, iqra'u yasin ala mautakum, ay ala man hadara al-maut. Maksudnya hampir mati. Kata para ulama dan lain, kata ulama kata ini takalluf daripada Imam Nawawi. Hakikatnya tidak perlu pun ditakdir dengan perkara sebut. Kerana Nabi sebut secara jelas ala mautakum, maksudnya kepada yang mati, bukan hanya kepada orang yang hampir mati. Jadi kalau dengan takdir kalam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, maksudnya waktu orang nak meninggal pun baca Yasin. Mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas orang tu meninggal baca Yasin. Boleh ke tidak? Ada masalah, ada hadis sebut. Nah, iqra'u yasin ala mautakum. Sebab tu kita kumpul baca yasin. Nah, kita kumpul baca yasin. Ada masalah apa? Nah, ni kerana kita mengikuti hadis, ada hadis maknanya. Ini tidak. Oh, kena asal-asal kumpul baca yasin. Kita kumpul baca yasin. Kenapa tak baca surah lain? Lah Nabi suruh pada orang hantar pada Nabi kan. Kenapa baca surah Yasin, kenapa tak baca surah Kahfi? Nah. Kenapa tak baca Baqarah tu? Nabi suruh baca Yasin, baca ajalah. Nabi iqra'u yasin ala mautah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yasin qalbul Qur'an. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah ta'ala wa ad-dar al-akhirata illa ghafara Allah lahu wa qra'uha ala mautakum. Nah, bacakanlah yasin itu adalah hatinya Qur'an. Siap tidaklah membaca seorang lelaki Qur'an yasin tersebut yang dia mengharapkan Allah dan juga hari akhirat, melainkan Allah ampunkan dosanya. Dan bacakanlah surah ini kepada yang wafat di kalangan kalian. Wa dzakara al-muhaqqiqun, terus. Wa dzakara al-muhaqqiquna min al-ulama'i anna hadha al-haditha 'ammun, yashmalu al-qira'ata 'ala al-muhtadhar alladhi sayamut. Ah, ni, ini kalam Imam Nawawi. Hadis ni umum, sama ada kepada yang muhtadhar, yang hampir wafat, wal qira'ah 'ala al-mayyit, dan juga baca kepada yang telah mati. Wa huwa adh-dhahir min al-hadith, dan ini yang zahir. Qira'ah 'ala al-mayyit tu yang zahirnya. Zahir hadis macam tu. وفيه دليل على وصول القراءة إلى الموتى. Di sini dalil kata wasalnya, sampainya pahala kepada si mati, wa husulil intifa'i biha, dan juga hasilnya manfaat dengannya, kama tafaqa alaihi ulama. Wa innama, terus. Wa innama khilafu idza lam yad'u qari'u ba'daha bina'. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu ila fulanin mathalan. Ha, yani yang khilaf. Yang ni yang Imam Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata tak sampai kalau tidak baca. Kalau baca dalam kitab Al-Um, Imam Nawawi, Imam Syafi'i kata membaca Al-Quran pada si mati tidak sampai bacaannya. Wahabi ambil sangat tu ya, tak baca habis. Imam Syafi'i sebut macam tu. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab, beliau mensyarahkan mengatakan bahawa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ni maknanya dengan tak cukup syarat. Maknanya Imam Syafi'i kata kalau cukup syaratnya sampai. Yang tak sampai kata Imam Syafi'i, yang pertama mayat tidak di depan. Mayat tidak ada di depan pada waktu tersebut. Yang kedua tidak dibacakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nah ila fulan bin fulan. Ah, yang ni kata Imam Syafi'i kalau tidak ada dua syarat ni, maka tidak akan sampai bacaan kepada si mati. Tapi kalau kata ada bacaan, contohnya mayat di depan, kita baca Quran, tak baca Allahumma ausil thawaba ma qara'nah tu pun dikata sampai. Kalau mayat tidak ada di depan, duduk di jauh,
kita baca dan kemudian kita baca Allahumma awsil sawabama qara'na 'alaihi Quran sampai pada kepada cemati. Jadi Imam Syafi'i meletakkan syarat tersebut. Wahabi kata umum tu baca tak sampai, baca Quran tidak sampai. Buka dalam apa ni kitab yang lain, Imam Syafi'i kata disunatkan membaca Al-Quran kepada si mati di kubur mereka dan sampai pahala bacaan kepada si mati. Itu macam mana pula? Ada dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi nukilkan kalam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, baca balik. Tengok. Kama huwa amalul muslimin. Kama huwa amalul muslimin fi qira'atihim li aqwatihim. Fala khilaf li ahli al-'ilmi fi wusuliha. Ha, jadi kalau baca ni tidak ada khilaf sampai tu. Kalau baca Allahumma awsil, Allahumma ja'al atau Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila fulan masalah. Ya Allah sampaikan, ya Allah jadikan pahala ini yang kami bacakan ini kepada fulan bin fulan. Ha, tak apa. Itu yang kita baca. Sebab tu doa tahlil jangan tinggal. Kamu bila baca tahlil, nah, pada si mati, orang panggil, orang kampung panggil, doa tahlil tu jangan tinggal tentang Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa min qawli la ilaha illallah. Wa min zikrillah. Kalau kata tu, baca. Nah, itu kena sebut doa tu. Kalau tidak, khilaf di kalangan ulama. Kadang-kadang kuat kata tak sampai. Baca saja yang itu. Kita yang dapat sampai. Sampai makan nasi. Itu ya. Jadi jangan tinggal. Lepas tu orang tonton dia perasan tu. Tak baca tu dia tahu. Awak tak baca doa tahlil. Dia tahu doa macam-macam. Doa boleh baca. Bukan macam doa tahlil je. Bukan masalah tu bodoh. Masalah dia ni tu ada khilaf dan tu. Sebab tu ulama' susun doa tahlil tu comel dah. Susun tu kacau. Faham tak? Ha. Apa doa tahlil kalau boleh? Lepas tu orang kalau boleh apa doa tahlil. Apa tahlil. Lepas tu boleh buat talqin. Lepas semua kali ni balik kampung. Lebay kampung. Clear-clear dah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Mandili ada karang kitab Senjata Tok Labi dan Tok Senjata Tok Lebay. Kawan tu pergi cari datang apa ni Tok Labi Lambaya Labi. Jadi baca Senjata Tok Labi. Lepas tu syarah pula Tok Labi ni mungkin nama orang di tempat dia dulu. Senjata Tok Lebay, ha? Senjata Tok Lebay. Dan Senjata Tok Lebay ni ada doa-doa tu. Kena baca. Kena hapai. Yang ni kalau tarik yang tu baca kitab tak betul pun dia betul. Ha? Baca kitab Tabari tak kena. Tapi tentang tahlil tu, dia punya doa tahlil tu panjang. Oh, yang tu, orang kampung respect. Kecuali dia perlih lah. Buat tetap lah. Tapi perlih lah ni pun baca tahlil lah semua. Dari duk pergi perlih tu, panggil tahlil. Baca tahlil. Dia pun dengan kami pun tak larat lah saya. No? Orang dalam kubur, kesian kat mereka. Wahabi dia pun akan rasa nanti. Dia pun akan rasa. Dia pun rasa sombong dengan amalan dia pun. Dia pun tengok nanti. Macam mana? Bukan sekadar amalan dia muflis. Kutuk pula wali Allah Ta'ala. Main-main dengan orang-orang yang soleh. Pemain pula dengan syiar agama Allah Ta'ala. Pemain dengan syiar-syiar yang mulia. Lepas tu masuk kubur nanti, han boleh nak sombong pada waktu tu. Kata tak perlu dengan amalan orang lain. Saya amalan saya saja. Ini orang sombong. Patutnya baca mayat-mayat dengan dia, tak payah buat rukun apa. Macam gitu ya. Tak sah mayat-mayat tu. Dalam mayat-mayat kita buat apa? Baca Fatihah. Buat apa baca Fatihah waktu tu? Dalam mayat kenapa baca Fatihah? Kenapa tak tukar dengan bacaan lain? Nabi suruh baca Fatihah. Syekh Muhammad Ibrahim kata, itu dalil lah pertama lah kata. Rukun dalam semayang solat jenazah adalah baca Al-Quran. Kau baca Fatihah. Ha? Eh, maknanya ada intifak kepada si mati. Kemudian baca doa. Kemudian baca salawat. Semua tu intifak kepada si mati sebenarnya. Faham? Terus. Lianna min qabili du'a al-muttafaq ala wusulihi. Kenapa? Karena ini doa yang ittifaq sampai. Qala Allah Ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kalau itu masuk dalam doa macam ni. Ampunkan kami, ampunkan saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doa orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah mati. Wa idza lam yad'u bidzalika, tengok. Kalau tidak berdoa dengan ini, fal mashhuru min madhhab asy-syafi'i annahu la yasil. Ini makna dia. Tak sampai pahala ni bila? Bila tak berdoa dengan Allahumma ja'al thawaba ma qara'na. Tak sampai. Wa'tamada ulama'u syafi'iyatil muta'akhirin usula thawabi al-qira'ati wal-zikri ila al-mayyit. Sebahagian dan i'timad ulama' syafi'iyah muta'akhirin kata, walau tak baca doa ni sampai juga. Ini yang dipegang oleh muta'akhirin. Kamadhabi ya'immatis salasah wa'alayhi amalun nas wa ma ra'awul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Khurus minal khilaf. Kalau mayat ada di depan, kita tak baca, khair sampai. Kalau mayat tidak ada di depan, jangan tinggal doa ni. Karena khurus minal khilaf. Khurus minal khilaf mustahab menghormati pandangan ulama' syafi'iyah yang mengatakan tidak sampai.
kalau tak baca. Faham? Baik, kalau tak baca juga tak apalah. Dah ada juga pandangan ulama. Faham? Kalau sebut macam tu, okey, tak apa, tak masalah. Qala sayyiduna al-imam qad khutub al-irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bihi. Wa min a'zami ma yuhda ila al-mauta barakatan wa aktsarihi naf'a qira'atul Qur'an wa ihda'u sawabihi ilaihim. Tengok Imam Qutub al-Irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kata antara perkara yang paling besar kita hadiahkan kepada si mati yang paling berkat dan juga paling banyak manfaatnya adalah bacaan Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada mereka. Ini waqad atbaqa 'ala al-'amal bidzalika al-muslimuna fil a'sar wal amsar. Ini telah dilakukan sejak zaman berzaman. Wa qala bihi di segenap penjuru penusuk dunia. Qala bihi al-jamaahiru min al-'ulama as-salih wa as-salihin salafan wa khalafa ila akhirih. Ma qala radhiyallahu anhu fi kitabih Sabil al-Ibtikar. وعن ابن عمر ترس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. Siapa kalau yang mati kata Sayyidina Abdullah bin Umar, jangan kamu simpan dia lama-lama, cepatkan pengkuburan dia. Wal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil baqarah wa inda rijlaihi bi khatimatil baqarah. Dibacakan di kepalanya fatihatil baqarah, permulaan baqarah, dan kemudian dibacakan di kakinya Qatimatil Baqarah. Dan ini ada tak dalam tahlil? Ada. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Habis. Kemudian apa dia? Biasa lupa. Apa dia? Amanar Rasul. Ha, tu baca tu. Baca tu ya juga lah. Amanar Rasul dah habis. Selawat. Itu tahlil. Ha? Tahlil tu la ilaha illallah lah. Tadi baca selawat apa semua tu baca doa. Tahlil tak buat. Tu tahlil apa tu? Nama tahlil tu pun untuk la ilaha illallah tu. Nak sedekah kepada si mati. Ada riwayat diceritakan ada seorang perempuan, ada seorang orang soleh, ada pemuda yang soleh sedang bersedih dalam satu majlis. Maka si alim yang dalam majlis ni wali juga, dia tengok pemuda yang soleh ni sedang bersedih, kemudian dia tanya, "Kenapa sedih?" Dia kata, "Allah Taala telah memberi pembukaan kepada saya hijab. Saya nampak ibu saya sekarang sedang disiksa dalam api neraka. Dan siksaan kubur. Beratlah," kata dia. Maka sedih dia. Wali ni pula, dia dah zikir la ilaha illallah 70 ribu kali sebelum tu. Dia zikir sebelum tu 70 ribu kali. Dia kata, "Ya Allah, saya sedekahkan 70 ribu pahala bacaan saya tadi kepada ibu lelaki." Terus gembira orang tu. Dia sebutlah hati ya. "Saya sedekah pahala saya baca tu kepada ibu dia." Terus pemuda tadi senyum. Tanya, "Kenapa senyum?" "Saya nampak ibu saya dikeluarkan terus daripada neraka." Sekarang saya nampak dikeluarkan. Baik, ini bukan dalil. Ini bukan hujah. Ini bisyarah dia bagi. Ini bisyarah saja. Cerita kegembiraan yang berlaku. Dan kita husnuzan dan kita baik sangka dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi kita ni berharap juga kepada doa-doanya orang lain. Kita jangan sombong. Kata kita ni semua boleh. Nah, jadi kita berharap dengan doa orang lain. Kalau tidak, tak ada lah dalam Quran Allah Ta'ala ajak doa ni. Yaqulu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah ni. Maksudnya kita memerlukan kepada orang yang mendoakan kita, yang menyebutkan yang baik kepada kita dan sebagainya. Itu maknanya. Jadi dibaca yang ni. Wazakar Ibn Al-Qayyim. Terus. Wazakar Ibn Al-Qayyim di kitab Ruh. Ma yaktadi sana darsi ala al-qadri wa istadala dhalika bi anna jama'ata min as-salafi awsaw an yuqra'a inda kuburihim. Minhum Ibn Umar awsa an yuqra'a inda qabri suratul Baqarah. Wa anna al-ansar kanat idha mata al-mayitu ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una Jadi apa ni Ibn Al-Qayyim menyebut dalam kitab Ruh kata ini ma yaqtadi sannad darsi 'ala al-qabr, maksudnya boleh kita mudarasah 'ala al-qabr, maksudnya boleh baca Quran atas kubur. Ini dibuat di tempat kita. Mai Wahabi paling menyalak kuat depa. Kita buat tempat duduk untuk nak baca Quran atas kubur. Masalah depa. Siapa dia yang dipanggil orang kampung untuk orang pondok main baca Quran. Nak betul bacaan dia lah. Kan berik-erik baca Quran datang kubur 3-4 hari jamu nasi apa semua betul bagi duit. Masalahnya. Nah. Kamu guna masa dia, kamu lepas tu kamu nak ni ah bagi ikhlas eh dia. Balik nah ikhlaslah nak baca Quran. Nah. Apa? Kawan tu pun nak hidup juga, dia bukan hidup makan ikhlas eh. Pergi ke kedai, beli barang apa semua penuh di Tesco, bayar dengan ikhlas, faham? Saya nak nikah ikhlas saya. Tengok lekat tak ada duit apa. Ikhlas je dia. Dah ada ikhlas lah guys. Macam tu kan?
Dia bagi duit tu, ada ihsan orang tadi bagi. Dan adakah salah dengan bacaan Quran diberikan duit kepada mereka? Oh, ini tidak ada. Dibincang oleh para ulama, tidak ada masalah pun. Nah, ada kitab berkenaan dengan mendapatkan ujrah dengan al-ibadah. Ujrah dengan ibadah, disebab kita melakukan kebaikan, kemudian dapat upah dengan kebaikan tersebut. Tidak ada masalah. Baik. Minhum Ibnu Umar awsa an yuqra'a 'inda qabrihi suratul Baqarah. Sayyidina Ibnu Umar mewasiatkan untuk dibacakan di kubur beliau nah surah al-Baqarah, surah al-Baqarah, wa annal ansar kanat idza mata al-mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una al-Qur'ana 'indahu. Golongan Ansar, kalau di kalangan mereka wafat, akan berulang alik di kalangan mereka pergi ke kubur membacakan Al-Quran di sisinya. Jadi makna ini amalan zaman berzaman. Zaman sahabat lagi dah buat. Tiba-tiba dipandang bid'ah pada zaman dah. Ajaib betul. Nah, hadis ni di mana disebut ni? Disebut dalam kitab Ar-Ruh, diambil daripada Al-Imam Al-Baihaqi dan kemudian disebut oleh Al-Imam Al-Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pernah lalu di satu maqam, kemudian melihat ada seorang sedang membaca Al-Quran di maqam tersebut. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kata kepada orang yang berada di sebelah imam waktu tersebut, anak murid dia, kata, beritahu kepada lelaki tadi perbuatan dia sia-sia. Beritahu kepada dia, pergi balik. Sia-sia saja perbuatan itu. Kemudian murid yang ada sebelah Imam Ahmad ni, dia nak bagi pandangan kepada Imam Ahmad. Tapi beradab dia dengan Imam Ahmad. Dia kata, wahai Aba Abdullah, apa pandangan kamu tentang Yahya bin Ma'in? Kata Imam Ahmad, rajul siqah. Saudara dia, sahabat Imam Ahmad. Rajul siqah ni hujah. Baik, Imam Yahya bin Ma'in mengatakan bahawa boleh baca Quran kepada si mati. Macam mana dengan buat sana? Imam Ahmad kata, ya. Yahya bin Ma'in kata macam tu. Ya, Imam Ahmad kata macam tu. Kalau macam tu, beritahu balik kat dia, duduk situ, teruskan baca. Faham? Tengok macam ni Imam, para imam dulu insaf dalam keluarkan pandangan. Mungkin Imam Ahmad keluarkan dengan apa yang dapat daripada dia riwayat. Imam Ahmad, ya, kita tak nafikan. Walaupun dengan rehlah dia yang banyak, dua kali mengelilingi dunia untuk kumpul musnad. Musnad saja dikelilingi dunia dua kali. Bayangkan. Keluar musnad Imam Ahmad. Itu pun kadang-kadang ada yang terlepas. Sebahagian perkara ataupun kemungkinan tidak jumpa seperti mana yang jumpai oleh Imam Yahya bin Ma'in. Maka menguat satu sama lain. Terus. Itu imam lah. Allah ni. Dengan banyak dah ulama karang apa semua itu pun buta tuli juga. Tak mau terima lagi. Lepas tu abaikan saja. Kata kepada mereka, kalau kita tak mau terima, cukup. Jangan duk larang orang. Itu je. Ha? Jangan duk larang orang. Dia larang orang ni yang kita marah. Dia kata bid'ah ni yang orang marah ni. Benda tak bid'ah, kata bid'ah. Benda yang tak salah, kata salah. Itu yang kita marah. Bila kita terang, mereka kata kita pula duk buka jurang. Depa yang duk serang, kita terang, kita kena. Tu tak tahan. وذكر العلماء انه يجوز للانسان ان يجعل ثواب عمله لغيره. Di sini ulama menyebut bahawa harus bagi manusia tadi menjadikan pahala amalannya kepada orang lain, qira'atan kanat aw ghairaha aw ghairahuma, sama ada bacaan ataupun lain daripada tersebut. Ghairahuma kembali kepada amal dan juga qira'ah. Yadullu ala zalika ma rawahu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها لوالديه فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء. Seorang yang bersedekah dan dijadikan sedekah tatawu dia tadi kepada pahala untuk ibu dan ayah dia, maka kepada ibu dan ayah dia dapat pahala dan dia juga mendapatkan yang sama tanpa kurang sikit pun daripada pahala yang dia dapatkan oleh ibu dan ayah. Ini kelebihan kita bagi dekat orang. Kita sedekah dengan niat kepada ibu dan ayah kita, kepada orang yang kita kasihi dan sebagainya. Pahala tadi juga tak akan berkurang sikit pun pada kita. Faham? Jadi jarang kita nak sebut benda ni. Dengan semayang, kita kata saya hadiahkan semayang saya pada hari ini, pahala saya ni kepada ibu ayah saya. Nah, moga Allah lindungi mereka dan sebagainya. Jarang kita sebut yang tu. Sebab kita takut lagi tengok pahala kita dah lah kurang lah. Bagi terus lagi, hilang terus pula lagi. Dengan bankrupt nanti. Tak akan rugi lah dengan bimbang. Tak akan rugi. وبعض ما ورد من الأحاديث في هذا الباب وإن كان ضعيفا فقد تقرر عند أهل الحديث أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. Baik, walaupun hadis ini dhaif kata ulama, maka ulama kata tidak ada masalah hadis dhaif boleh digunakan untuk fadail
الأعمال. terus ما حكم قراءة القرآن؟ ما حكم قراءة القرآن على الميت وعلى القبر؟ قال الإمام الشافعي ni disebut ni dalam azkar dalam riyadhus salihin الإمام الشافعي kata apa? يستحب أن يقرأ عند القبر أي شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله كان حسنا. Siapa mazhab Syafi'i ni? Kita. Bengong Pak Wahabi ni. Kata kenapa dia mazhab Syafi'i? Dia kata mazhab Syafi'i ni hadup mengaji lah ni tak betul, dia kata. Tak betul lah ni. Sebab mengaji lah ni tak mengaji kitab Imam Syafi'i. Mengaji terus kitab Imam Ramli apa semua dia. Kitab tu bercanggah dengan Imam Syafi'i, bercanggah terus. Tak tahan. Jadi kita dah syarah banyak kali dah kalam sebut, kata kitab semuanya bersambung sampai ke Al-Um. Dan kalam mereka ni kalam yang tafih. Dan orang yang cakap ni orang yang tak kerti apa. Dan nak datang kata syuish. Kamu kena ingat satu je. Wahabi kalau tenggara tadi mazhabnya Syafi'i, dia akan jadi Hanafi. Selesai. Dia mesti jadi Hanafi, jadi Hanbali, jadi Maliki. Dia akan jadi negeri tu. Negara yang semua ataupun majoriti negeri tersebut Maliki, dia akan jadi Syafi'i, dia akan jadi Hanafi, dia akan jadi Hanbali. Negara tadi kalau kata bermazhab dengan mazhab Hanafiah, dia akan jadi Hanbali, dia akan jadi Syafi'i, dia akan jadi Maliki. Gitu. Ha? Kalau di negeri itu, mengajar di Kerala. Di Kerala, mu'zam orang Kerala, Syafi'i. Dia akan jadi Hanafi. Waktu itu. Dia tu akan jadi lain. Dia suka gharib. Fatuba lil ghuraba. Itu jenis itu. Pelik kita. Boleh? Lepas tu dia akan buat main tashkik. Lah ni tak lain lah. Dia tak nampak dia salah. Taktik kita ni tak kena. Sebab kita bertentang dengan mereka, kita kalah nanti. Sebab kalau kita buat itu, jadi mereka buat kita lebih Syafi'i daripada mereka. Itu waktu baru pula. Dia tarikat baru pula. Jalan baru, jalan kita lebih Syafi'i daripada orang yang bermazhab Syafi'i. Mereka pun buat juga seminar Imam Syafi'i, syarah pasal Imam Syafi'i, baca kitab mazhab Syafi'i, baca Mafiq Manhaji, baca Al-Mu'tamad, baca kitab Matan Abi Syuja', tarjih mazhab Hanafi. Itu dah tahan. Dia baca kitab mazhab Syafi'i, dia tarjih mazhab lain. Gila babi tu. Baca. Oh, ni pandangan ni Imam Syafi'i sebut. Tapi pandangan ni agak daif sedikit. Ni dalam mazhab Syafi'i ni. Tapi ni pandangan ni daif. Yang lebih kuat, mazhab Hanbali. Bacalah mazhab Hanbali tu, ya bang. Dah tu kuat. Baca mazhab Hanbali tu, Islam. Tak payah baca. Dia sebab yang penting bukan masalah dipaham. Masalah ditashkikkan umat. Tu masalah. Siapa yang buat main pahaman ni? Iblis. Iblis lah buat main perkara ni. Faham tak? Ganah. Iblis ya. Buat main perkara tu. Baca Quran di kubur, kata dah Imam Syafi'i tak kata dalam ni. Ni? Imam Syafi'i sebut ni? Ya tu Imam Nawawi yang sebut. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia nakal kalau Imam Syafi'i. Hang baca kalau Imam Syafi'i tu. Hang pun nakal juga. Nah? Imam Nawawi nakal, dengan hang nakal, kami nak pakai mana? Bebek kami pakai Imam Nawawi. Yang seronoknya kata ni Imam Nawawi kata. Ni imam ni kata. Dan kita tak wajib ikut semua imam-imam ni. Yang wajib kita ikut Al-Quran dan Hadis. Jadi dia pun baca Al-Quran dan Hadis. Okey, kita kata, yalah kamu kata yang ni tak ikut, yang ni tak ikut. Betul kamu baca Quran Hadis. Kamu baca Quran Hadis, kamu syarah. Mana dia apa dia? Kamu nak suruh ikut kan? Nak ikut hang lah kata. Dah Imam Syafi'i syarah pun tak kena, imam ni syarah pun tak kena, dia syarah, suruh ikut dia. Bebek kami ikut imam ni. Ini dia lebih faham daripada apa yang kamu faham. Wahabi ni gila. Kalau kamu jumpa Wahabi, yang pertama kalau jumpa Wahabi dengan ulat tudung, katok Wahabi dulu, lepas tu belau ulat tudung. Faham? Boleh? Katok Wahabi, belau ulat tudung. Madalilu ala jawazi zalik. Ustazah, Ustazah pesannya kali ni. Ustazah, nak kahwin, tengok dulu suami tu. Tanya dulu akidah dia apa. Tanya dulu dia berkenaan dengan dia ni, macam mana pandangan dia terhadap ni semua. Pesan dekat dia siap-siap. Abang, kalau nak kahwin dengan saya, dia mesti orang kelumpur lah. Kan? Kena akidahnya Asy'ariyah. Yang berpegang dengan mazhab, salah satu pada mazhab empat. Oh, jauh. Mazhab Syafi'i jadi lah. Pegang dengan mazhab kita Syafi'i. Kemudian, tak mahu lah masalah bid'ah-bid'ah ni tak mahu. Itu tak apa. Boleh kahwin dengan saya. Tak boleh yang tu, masalah. Cari Wahabi lain. Nak kahwin juga dengan Ahli Sunnah. Dia tahu perempuan Ahli Sunnah ni segak-segak tu kan. Tui, dari dulu.
Laki tak apa, laki. Laki tak apa. Laki kalau jumpa perempuan Wahabi, nampak nampak Syadi apa semua ni, tu, kahwin, elok. Didik dia. Tapi kita kena kuat lah. Kuat semua lah. Kuat hujah lah, bang. Jangan lah. Tengah-tengah malam ni. Kuat hujah. Hujah kita kena kuat. Ni tu lah, bini baru keluar. Bini tu lebih mengaji dengan Wahabi. Kahwin dengan kita dah. Tapi ada juga duk dengar juga YouTube ustaz-ustaz Wahabi. Lepas tu tashkik kat kita. Kata betul kah? Ada pahala sampai pada mati kah? Kita pun dia buat kemah. Ha? Nah? Ha, ni tak apa ni. Datuk Wan Abang dulu pun buat macam tu. Ya? Ha. Jawapan yang si suami tu pun. Datuk Wan Abang dulu buat macam tu. Dan pandai-pandai nak komen. Hujah Datuk Wan dia. Ha, ni yang cerai. Ni, kamu jangan ingat main-main ni. Ni cerai. Berlaku perceraian di Selangor. Kes kerana isteri hidup ngaji dengan Wahabi, balik ke rumah, masuk mayang subuh dengan suami dia, suami baca kunut, isteri tak mau baca kunut. Habis mayang, kelih. Padahal tak betul kelih pun, tak tahu baca, mampu pergi hang lah. Tu imam nak baca kunut. Lepas tu si isteri marah. Kata, abang tu baca kunut. Kunut ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tapi tak pernah buat tu. Dia jadi mustahid lah. Mustahid mutlak tu. Dia ada satu mazhab baru pula, mazhab bini dia. Lepas tu abang dia kata, suami dia kata, main mana yang kata bid'ah ni, tengok ni, duk ngaji dengan ustaz tu. Nah? Abang Umay Dali tengok, tak mana yang kata kunut tu sunnah. Buat main tengok tadi. Ih, aku duk semayang pada dulu. Tok Wan aku baca, Tok Imam kampung aku baca. Hang, baru main dia tak ada. Bini dia lagi kuat lagi jadi Wahabi. Sebab tok laki dia pun guna hujah Tok Imam kampung dia. Ya. Tak boleh macam tu. Nah? Dia kena macam ni je. Abang nak baca kunut, dia tak apa. Nak baca kunut, tak apa, tak ada masalah. Han nak ikut aku ke? Han nak, apa ni, dapat, nak dapat nafkah ke untuk hari ni? Kau tak mau dapat nafkah. Senang tu. Ha? Aku duduk cadang ni, minggu depan nak beli ke hang rentai. Duduk cadang lah, tapi kalau cara macam ni, rantai tak ada apa, tak ada. Aku bagi rantai gerek lah. Tapi kalau nak ni, kena tinggal. Amalan-amalan ni, ni pelik-pelik ni. Nah? Ah, insyaAllah. Empat tu dia jam pun. Ada seorang suami bawa isteri dia pergi ke pasar raya. Dia sampai terpisah. Hilang. Laki pergi kot lain, bini pergi kot lain. Dulu masa mereka mula-mula kahwin, pernah main dah pasar raya tu. Ada satu kedai mah. Kedai mah ni dia jual barang mah tu. Masa mereka masuk, si isteri tengoklah barang mah ni berkenan. So, tok laki tak ada duit nak beli. Tak apalah, tok laki kata, tak apalah, nantilah lain-lain kali lah. Berapa tahun dah kahwin, tak beli-beli sampai sudah. Satu hari masa dia pisah tu, dah pisah jalan ni, si suami tiba-tiba telefon isteri. Kata, sayang kat mana ni? Kata, ni ada kat tempat ni, abang tu kat mana? Saya ingat tak dulu, kedai mah yang kita, apa ni, jalan hari tu ni dulu. Masa mula-mula kita kahwin dulu. Ingat lagi kedai mah. Oh, isteri tu seronok. Dia kata, Masya Allah, rupanya dia pisah dengan saya tu sebab nak buat surprise. Nak beli kedai mah tu. Lepas tu, awak abang? Abang duduk kat kedai mah tu kan? Dah, abang duduk kat kedai cendol yang sebelah kedai mah. Dia nak abang kat kedai cendol yang tu ya. Cerita kedai mah tu. Runtuh hati si isteri tu. Abang duduk kat kedai cendol. Abang duduk kedai cendol yang terus kan? Nanti cerita nostalgia. Dia tak boleh nak beli rumah tu. Terus, sila. Jadi, kalau dibaca khatam Quran terus, itu lebih baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin dan Azkar. Boleh baca dalam kitab. Itu ada. Disebut kalam al-imam Syafi'i dalam bab tersebut. Ma dalilu ala jawazi dhalik? Dalilu ala jawazi dhalik. Dalilu ma taqadama qariba bin Talib bin Umar radhiyallahu anhuma. Ila matta ahadukum fala tahbisu wa asyi'u bihi ila qabri wa nukra inda rasi fatihatul kitab wa inna lillahi fatihatul baqara. تقدم الحديث المرفوع يقرأ على موتاكم ياسين وأن بعض المحدثين قد حمله على الحقيقة كما هو ظاهر الحديث وحمله بعضهم على المجاز يعني من قارب الموتى وكل محتمل ولو قيل بهما جميعا كان أحسن. Jadi dua-dua sekali. Maksudnya ini dalil kepada harus bacaan Quran kepada si mati. Yasin termasuk Quran. Jadi kalau kita baca, ada yang guna hadis Iqra'u Yasin ala mautakum atau ikra'u ala mautakum yasin. Jadi kalau dibaca dengan makna orang yang hampir mati, boleh juga.
Jadi kita pun buat macam tu. Ketika hampir nazak, orang tadi dah dah duduk berbaring, kita pun dah tengok macam tak ada harapan. Orang kampung pun dah panggil, doktor pun dah panggil, kata eloklah kalau buat baca Yasin. Nanti boleh tak nazak lah, baca Yasin kat situ. Kemudian kalau dah meninggal, baca Yasin lagi. Ikhtimat dua-dua sekali. Faham? Khilaf ini rahmat. Maksudnya jangan ditinggalkan bacaan tersebut dua keadaan ini. Boleh. Wa rawal Khallalu 'an Asy-Sya'bi قال كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره ما كان سيسبر أولاً عليك قبر يقرؤون القرآن أنصار نعم yang kata Nabi SAW من علامات الإيمان حب الأنصار kita kasih dengan Ansar makna daripada kita kasih dengan semua apa yang mereka lakukan dan kita akan ikut dengan apa yang mereka lakukan yang mereka lakukan apa dia pergi ke maqam baca kubur baca Quran di maqam ha tu jadi siapa yang kasih dengan sahabat Nabi ni kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, syairah dan maturidiyah. Nah, jadi kena rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan nikmat berada dengan apa ni dengan para ulama. Kita diberikan panduan oleh Allah Allah Ta'ala untuk dan hidayah dan taufik kepada kita. Itu maknanya. Nah. Wala yazalul muslimuna mundu ahdil ansar yuwadhibuna 'ala al-qira'ati 'ala al-amwal. Ini sentiasa muslimun muslimun sejak pada zaman ansar lagi muwadhabah mereka dengan bacaan Quran kepada si mati. Fa'ulima min majmu'i ma taqaddam mashru'iyyatul qira'ati 'ala al-qabr wallahu a'lam. Terus. Wa ma'na qawli ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa qawli sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata 'amalu. Qala ibnu qayyim fi kitab ar-ruh inna Ya Allah Habib Zain pandai. Masya-Allah. Dia tak keluar daripada kalam lain sebab dia tahu dia pakai ingkar. Dan dia keluar sendiri daripada imam yang mereka sendiri setuju. Ibnu Qayyim sendiri sebut. Nak kata apa lagi? Tak payah ambil kitab lain. Kalau ambil, kala Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari. Dia berkata, ni Zakaria Ansari. Syekhul Islam, ma'ruf, ni Syafi'iyah, ni Asyairah. Asyairah, kita tak ulama. Ini Ibn Qayyim sebut. Anda kata apa? Ha. Inna Al-Quran. Itu ha? Cara dia. Cara nak roh orang kena guna dengan mazhab yang dia pegang. Imam dia pun sendiri sebut. Dia kata apa? Baik. Ibn Qayyim kata apa? Inna Al-Quran la lam yanfir kifa' ar-rajuli bi sa'i ghairihi wa innama akhbara annahu la yamliku illa sa'ya wa amma sa'i ghairihi fa huwa milku sa'ihi fa in sha'a ay yubdhilahu li ghairihi wa in sha'a yabdhulahu ay yabdhulahu ay yabdhulahu li ghairihi wa in sha'a ay yubqiyahu li nafsihi wa huwa subhanahu lam yaqul innahu la yantafi'u illa bima sa'a. Ha tengok Ibn Qayyim kata apa? وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Jadi tidak ada kepada manusia mereka apa yang dia kerjakan. Baik, maknanya daripada إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْفِي انْتِفَاعَ الرَّجُلْ بِسَعِي غَيْرِهِ Quran tidak menafikan bahawa seorang tersebut mendapatkan intifa' dengan pekerjaan orang lain. Tapi Quran sebut di sini أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا سَعْيَ Yang sebut dalam ini kata, orang itu dia hanya memiliki apa yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan dia lah yang dapat. Itu yang maksud dia. Tapi nafi tak? Ada orang lain kalau dia kerjakan untuk bagi kepada dia, dah tak dinafikan. Yang disebut dalam ayat ni cuma nak cerita kata, orang kalau dia buat sesuatu perkara, apa yang dia buat, itulah yang dia dapat. Dalam ni tak sebut. Apa yang dia buat, maka itulah dia dapat. Dan apa yang orang lain buat, tak akan dapat kepada dia. Ada sebut itu? Tak. Kenapa yang ditambah yang itu? Yang ni tak sebut. Ni Ibn Qayyim yang kata. Wa amma sa'yu ghairihi tengok manakala orang lain buat kerja sesuatu fahuwa milku sa'ihi itu milik kepada orang yang melakukan kerja tersebut fa in sya'a an yabdhulahu li ghairihi wa in sya'a an yubqiyahu li nafsihi kalau dia nak dia boleh bagi ke orang kalau dia nak dia boleh kekalkan pada diri dia sendiri jadi salah tak salah fahuwa milku sa'ihi itu milik dia wa huwa subhanahu lam yaqul Allah Ta'ala tak kata innahu lam yantafi illa bima sa'a. Jadi tak kata sini alla wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa innahu la yantafi illa ma sa'a. Ada sebut itu? Tak. Sebut dia dapat apa yang dia kerjakan. Baik kalau orang lain kerjakan dan bagi kepada dia, tak disebut pun dalam Quran. Dan makna dia ada masalah. Siapa yang sebut? Ibnul Qayyim yang sebut. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam in qata'a amaluhu wa lam yaqul intifa'uhu. Bahkan terputus amalan. Dan Nabi tak kata terputus intifak daripada mengambil amalan orang lain. Mengambil manfaat dengan orang lain. Yang Nabi kata terputus amalan dia. Bukan terputus mengambil intifak daripada amalan orang lain kepada dia. Faham? Faham hadis macam ulama' faham. InsyaAllah kita akan tenang hati. Dan kalau baca ulama' syarah, kita akan rasa Masya Allah luasnya perbahasan ilmu.
Tapi kalau baca Wahabi syarah, nampak sempit gila. Macam tak ada apa. Ha? Bahas sampai tak tahu hujung pangkai. Ini bahaya ni. Wa innama akhbaru an inqita'i amali wa amma amalu ghairihi fahuwa li'amili. Yang dikhabarkan di sini adalah terputus amalan dia, amalan yang mati itu. Manakala amalan orang lain itu adalah milik kepada yang mengamalkan amalan tersebut. Kalau dia ingin wahabahu lahu, nak bagi kepada orang yang mati tadi, faqad wasala ilaihi, akan sampai kepadanya sawabu amali al-amil, akan sampai pahala orang yang beramal tadi, la sawaba amalihi huwa. Faham? Falmunqati'u syai'un walwasilu syai'un akhar. Jadi makna inqita' tadi satu, munqati' itu satu, wasil itu syai' akhar, yang sambung itu syai' yang lain pula. Intaha mulaqasa dalam ruh. Nah, wa dzakara ahlu tafsir عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى وإن ليس الإنسان إلا ما سعى منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فأدخلنا الأبناء الجنة بصلاح الآباء. يا أهل تفسير من يقول كتسنا ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى منسوق الحكم في هذه الشريعة. Jadi Ibn Abbas ini dimansuhkan. Kenapa? Dengan kalam Allah walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum. Di sini makna daripada orang yang beriman. Nah. Dan diikuti oleh zuriat mereka beriman. Biimanin, dengan iman yang dibawa oleh orang-orang yang datuk-datuknya mereka tahu. Alhaqna bihim zurriyatuhum. Nampak tak? Maka disamakan, disekalikan mereka dengan zuriat mereka pada usul. Maka dimasukkan anak ke dalam syurga dengan sebab apa? Dengan sebab solahnya abak. Maksudnya dapat manfaat tak? Anak-anak ini dapat manfaat disebabkan kerana baiknya bapak dia tadi. Faham? Qala Ikrimah. Qala Ikrimah. Inna dhalika liqawmi Musa alaihi salam. Wa amma hadhi al-umatu falahum ma sa'a wa ma sa'a lahum wa iluhum. لما روي أن امرأة رفع صبيا لها وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم انتهى والله أعلم. نعم إن دليل menunjukkan kata sebagian ulama ayat tadi kepada Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Nah, tapi kepada umat Nabi Muhammad, falahum ma sa'u, bagi mereka apa yang mereka lakukan, wa masa'alahum ghairuhum, dan juga apa yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka pun dapat kepada mereka juga. Kalau kaum Nabi Musa, yang mereka buat tu yang mereka dapat, orang lain buat bagi kat mereka tak akan dapat. Umat Nabi Muhammad umum, kita buat kita dapat apa yang kita buat, orang lain buat untuk kita, diniat kepada kita pun akan dapat kepada kita. Ini makna dia. Bukti ni apa dia? Hadis Nabi, seorang perempuan angkat anak dia. Nah, ali hadha hajjun, ada anak ni ada haji tak? Rasulullah dapat tak pahala? Nabi kata na'am walaki ajr. Ya, dia dapat, perbuatan tu dapat, dan pahala dapat kepada kamu yang buat tersebut. Walaki hajr, ha? Walaki hajr. Dan juga dengan hadis yang seterusnya, kita tentang dia bagi sedekah kepada ibunya. Nah, apa ni, adakah dapat kepada ibunya? Qul na'am, kata Nabi. Maksudnya boleh untuk melakukan amalan kepada orang lain dengan niat kepada orang tersebut. Baik, apa hukum baca Fatihah dan juga qiraah lil mayyit wa tawassul biha li qabuli da'wat? Jawab. I'lam anna min a'zami ma yuhda ila al-mawta barakatan wa akthari naf'a qiraat al-Qur'an al-'azim wa ihlam thawabi ilayhi. Wa qad dhahaba ila dhalika al-jamaahir min al-ulama'i wa salihin salafan wa khalafa wa 'alayhi 'amal al-muslimin fi al-a'sar wa al-amsar. Wa taqaddama al-hadith al-marfu' qalb al-Qur'an yasin la yaqrabuha rajul yurid Allah wa ad-dar al-akhirata illa ghufira lahu iqra'uha 'ala mawtakum. Wa ruya fi hadith da'if man dakhala al-maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 maratan thumma wahaba ajraha lil amwati umtiya min al-ajri bi 'adad al-amwat rawahu Rafi'i fi tarikhi wa Dharqutni fi sunani. Bahasa senang, tak ada masalah, ni ulang balik kepada sebelum. Wa amma tawassulu bil Fatihati fi qabuli da'awat fa hiya khairun ma yatawassalu biha. Fi al-haqiqati inna ma huwa tawassulun billahi jalla.
membaca tawassul dengan Fatihah fi qabul da'wah fa yaqayru ma yatawassalu biha. Ini adalah sebaik-baik yang kita bertawassul dengannya, karena hakikatnya kita bertawassul dengan Allah. Karena dalam hadis kursi disebut kata qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Jadi kepada hamba-Ku apa yang dia tuntut, yang dia minta, dan itu kan dijawab. Allah Ta'ala kan berbicara dengan hamba-Nya dalam Fatihah. Dan hakikatnya kita kalau baca Fatihah tadi, tawassul dengan Fatihah, maknanya kita bertawassul dengan syarat kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Fatihah ini dia ada khususiatnya. Hukum tamassuh bil qubur. Hukum tamassuh bil qubur wa tafwidihah. Hukum tamassuh bil qubur wa tafwidihah. Al-hukum fi dhalika 'inda aktsari ulama'i maqulun faqat. Qala ba'dhum innahu mubahun wa jalisun li tadarrufi wa lam yaqul ahadun bi tahrimihima. Wa dalilu 'ala jawaz dhalik li'annahu lam yurid fihi nahyun min asy-syari'i wa la qama ad-dalilu 'ala al-man'i. Baik, apa hukum kita tamassuh bil qubur wa taqbilihah? Cium kubur, kemudian kita sapu kubur, kita cium, boleh ke tidak? Hukumnya di sisi para ulama makruh. Nah, sebagai ulama kata mubah. Kenapa makruh? Karena melakukan perbuatan sedemikian kita dianggap tidak beradab dengan orang tersebut. Kita kalau hidup dengan apa ni, Al-Imam Syafi'i contohnya, bolehkah kita pergi ke Imam Syafi'i, duduk tepuk Imam Syafi'i? Masya Allah ya Sayyidi, pegang je, boleh? Nah, lepas tu ikut-ikut dan buat macam tu, tak boleh. Jadi dia kurang adab sebenarnya. Sebab tu banyak ulama kata makruh dengan urusan tersebut. Kalau okay, kita janibil adab kita dengan mereka. Sebab tu di depan maqam Nabi SAW, lebih afdalnya kita berada lebih jauh sedikit daripada maqam Rasulullah SAW. Bukan berhampiran terus dengan kawasan maqam. Jauh sikit dan kemudian kita menundukkan pandangan kita di depan maqam baginda Rasulullah SAW. Karena semakin jauh kita pada kedudukan kita pada tersebut, semakin tanda hormat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahwal ni masing-masing, ada orang yang dia bila dekat makin tetap juga dia dengan adab, itu hal dia. Nah, tapi al-Imam Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullah sebut dalam kitab beliau Zakair Qudusiyah, antara adab kita di depan Rasul, jangan berhampiran sangat dengan Nabi, jauh sedikit tanda adab kita dengan Nabi. Karena kita kalau duduk dengan sultan, duduk dengan orang-orang yang besar, waktu kita berada depan mereka, adakah kita nak kena pergi belaga tu ibadah kita dengan dia? Tak. Itu kalau sembang dengan orang-orang yang besar-besar ataupun dengan tok guru kita. Tak boleh kita sembang macam dengan kawan-kawan kita. Sembang salam, assalamualaikum, tepuk pula. Masya Allah. Dia buat lawak. Pum, tepuk kawan tu. Jam tu. Nah, ada orang kena tak perasan benda-benda yang macam tu. Itu kena dididik, diajar. Ma dalil ala jawazi dhalik? Apa dalil kata harus? Karena lam yarid fihi nahyun an min asy-syara', tidak ada dalil yang larangan daripada syarak, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala qamat dalilu 'ala al-man'i, tidak ada dalil yang larangan. Wa qad ruwiya anna Bilalan radhiyallahu anhu lamma zara al-Mustafa ja'ala yabki wa yumazzighu khaddaihi 'ala al-qabri asy-syarif. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika menziarahi maqam Nabi kita Muhammad, maka beliau menangis dan meletakkan pipi beliau di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengheretkan pipi beliau di atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah beliau tidak kembali ke Madinah bertahun-tahun. Wa anna ibn Umar radhiyallahu taala anhuma kana yada'u yadahu al-yumna alaihi. Dzakara dzalika al-Khatib ibn Jumlah. Jadi ini disebut dalam kitab Wafa'ul Wafa lil Imam As-Samudi rahimahullah. Wa rawa Ahmad bi sanadi hasan, sanadin hasanin, an al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hamtab qala akhbala Marwan ibn al-Hakam fa idza rajulun multazimun al-qabr. Kata satu hari Marwan bin Hakam keluar dan kemudian melihat seorang lelaki sedang berada di kubur, fa aqada bi raqabatihi thumma qala hal tadri ma tasna', kamu tahu tak kamu buat apa ni? Lelaki itu sedang duduk macam meletakkan pipi beliau di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kamu tahu tak kamu buat apa? Fa aqbala alaihi ar-rajul wa qala na'am inni lam ati hajar wal labin. Saya tahu, saya bukan datang dekat batu dengan ni, labin ni. Labin ni batu yang telah dibakar. Faham? Labin kat ajur. Batu dibakar. Labin. Labin batu yang dibakar. Saya datang dekat, bukan datang dekat batu bata ni. Innama jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu anhu makruh. Beliau kata makruhkan orang yang menyebut jitu qabran Nabi. Atau jitu qabran Rasul. Tapi katakan jitur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah, bukan kepada kubur Rasulullah. Faham?
ثم قال المطلب ذلك الرجل هو أبو أيوب الأنصاري. Siapa lelaki tadi? Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maqam beliau di mana? Maqam beliau di Constantinople. Di Constantinople. Di Istanbul. Nah, di Istanbul. Wa thabata 'an al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala annahu su'ila 'an taqbili qabr an-nabi wa mimbarihi. Apa hukum mencium maqam Nabi dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang nak cium lagi di mana? Cium dinding jelah. Maqam Nabi dalam tu. Kalau ada orang kata dia pernah masuk maqam Nabi, tak boleh dah. Maqam Nabi tidak ada pintu lagi. Tak ada pintu dah untuk masuk. Kalau masuk pun, masuk di dalam kawasan yang luar. Kerana di dalam tu ada dinding lagi. Dinding tu telah ditutup pada zaman Zohir Bibles lagi. Dah ditutup, tidak boleh masuk. Jadi kita dah ceritakan dulu masa bacaan kita apa ni, sirah pada Ramadan tahun ni pun kita dah cerita lah. Tentang perkara tersebut. Wala ba'sa bidhali. Faqala la ba'sa bidhali. Kata Imam Ahmad tidak ada masalah. فذكره السمهودي في خلاصة الوفاة فعلم أنه لم يقل أحد من أئمة المسلمين بتحريم تقبيل القبور والتمسح بها. Tak ada seorang pun ulama yang kata haram mencium kubur dan juga menyapu kubur. Fadlan an syirk wal kufr. Kalau haram pun tak ada ulama yang kata, cakap makruh je sampai hujung pun, apatah lagi syirik dan kufur lagilah berat. Tak ada pun ulama kata ni tak, orang picium kubur dia kata syirik. Orang pergi ke makam Sayyidina Hussein, orang sapu. Kamu tengok tak makam Sayyidina Hussein? Pintu makam Sayyidina Hussein tu tak payah lap. Berkilat sedia. Tak berkilat. Orang semua pakai tepi sapu. Sapu, sapu. Tukang sapu pun tak ada nak sapu. Dia kata berkilatnya. Betul tak? Ha. Lepas tu apa masalah dia? Tak masalah apa? Sapu. Kamu sapu di ni rumah kamu boleh ya? Duduk sapu di ni rumah dia. Nak? Ada orang dia kata, dia kata apa ni, puak-puak di Yaman ni ahli bidah. Kenapa? Kerana mereka duduk picum kubur ni. Kubur habaib, kubur Nabi Hud. Nah, picum kubur-kubur ni, cium tu semua, bahaya tu syirik. Tanya balik dekat dia. Kamu kalau duduk dalam rumah seorang-seorang, kamu cium dinding rumah kamu, boleh tak? Ada tak orang nak kata syirik? Duduk dalam rumah, duduk saya saja. Apa tu? Cium dinding rumah. Nah, ada orang nak kata haram, syirik? Nah, ataupun apa ni, ada batu apa-apa saja, cium batu tu. Ada orang nak kata syirik, syirik. Tadi saya syirik. Heran tak? Cium dinding rumah, tak syirik. Sapu di rumah, tak syirik. Nah, tak ada orang pun kata syirik. Tapi bila belakang dinding tu ada Rasulullah, sapu saja syirik tu. Cium dinding yang belakang tu ada Rasul, ada awliya, tu jadi syirik. Main ke mana ni? Yang boleh taksis sampai macam tu? Ha? Tak ada masalah puak. Lepas tu kata jangan jadi macam puak ni. Dia tak ada mi'yar, dia tidak ada sandaran, tidak ada qawaid yang mereka pegang. Wa inna makhtalafu fi karahati dhalik. Yang khilaf pada karahah saja. ومن زعم خلاف قولهم وهكم على من يفعل ذلك من عوام المسلمين بشرك فعليه الدليل على دعوة. Siapa yang kata hukum kepada orang yang awam yang melakukan sedemikian itu dengan syirik, maka dia kena datangkan dalil. Itu dakwaan, kamu kena datangkan dalil. Kata benda itu jadi syirik, benda itu jadi haram. Nah, datangkan dalil. Kalau tak boleh datangkan dalil, maka kamu hanya pembohong dan kamu hanya menyebarkan fitnah pada waktu tersebut. Wallahu a'lam. Esok kita akan sambung bacaan tajsisul qubur wal bina 'alaiha.